kan pakai yang tidak sopan, misalkan pakai kaos dalam saja atau gimana ya, mohon izin bapak ibu yang pakainya kurang berkenan terlihat, mohon uh, menggunakan pakaian yang lebih kelihatan sopan ya. Itu semua nanti kalau bapak ibu ada pertanyaan akan saya buka uh, micnya, harus hanyut atau uh, chat di chat nanti baru saya buka micnya. Demikian dari saya, uh, tanpa perpanjang kelam, saya persilakan Mas Irvana dengan Pak Rahmat. Silahkan berkolaborasi. Uh, bagi mau, kalau mau, Bapak Ibu mau tanya langsung ke Mas Irvana atau Pak Rahmat, silahkan tanpa ada saya moderatori untuk nanyanya. Ya, Mas Irvan, ya oke. Okay. Siap, Evan. siap, okay. Mas Jansen, waduh Mas Jansen, Mas Ian Setiawan, mohon maaf Silakan. Lagi Masih ada Komen. di Korea terus ini Mas Ian Setiawan ini Oh iya, ini Setiawan. masih lockdown saya, Koreanya, jadi di Korea aja terus Sarangin, Silakan Mas Irfan Baik Komen. Bapak Ibu semuanya, apa kabar semuanya nih, semuanya tolong tulis di chat dong Kabarnya baik tidak di chat, tolong tulis di chat ya Bapak Ibu ya Apa kabarnya nih? kabar baik semuanya. Ayo, nah, ayo semuanya nih. Ini uh, saya panggilnya Kak Ian aja ya. Kak Ian ini ternyata ada hampir 250 orang nih Kak Ian. Luar biasa ya. Jawa Timur ini keren banget ini. Betul, 200-an. Totalnya ini berapa nih cara mati? nih? Harusnya. gelombang 1, 600 kemarin Pak oh, Ian oh, oh. dengan Pak Ivana. Gelombang dua uh, sekitar 400 juga ini. Harusnya seribu ini ini baru dua ratus. Iya. Iya. Ayo dibangunkan teman-temannya. Jangan itu ya. juga itu Ah, <laughs> siang. Iya, siang Pak. Di share share dah di share share. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati Bapak Ibu, para peserta gelombang tiga pembatik 2021 luar biasa hebat hebat semua keren keren semua. Hari Jumat berjalan santai menuju pusat kota Surabaya. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Bapak Ibu, izin saya set screen. Saya perkenalkan diri saya, Bapak Ibu. Ini dia. Ini dia. Komisinya mana? Mas Kobin, kumis, kumis. Nah, itu dia ya. Kebetulan ini lagi disuruh kakak Ian bertugas, jadi tidak di rumah. Kak Ian. propertinya semua ada di rumah nih. Oh, sama <laughs> saya juga tidak di rumah. Baik, sudah tampil slide-nya, tampilannya tampil-tampil. Pak Ir, tampil. Cak Rahmat, terima kasih nih. Luar biasa nih, sebuah kehormatan buat saya bisa tandem, bisa kolaborasi dengan Cak Rahmat. Guru super, guru inspiratif. Bapak Terbalik Ibu. Pak Irvana. <laughs> Nama saya Irvana Sdeviano. Saya seorang pengembang teknologi pembelajaran di pusat data dan teknologi informasi yang di Saya Bapak Ibu sehari-hari memang latar belakang saya pekerjaan saya passion saya di sini Bapak Ibu ya. Jadi di bidang multimedia, di bidang pengembangan media, pembelajaran, Bapak-Ibu, insya Allah Bapak-Ibu, jika Bapak-Ibu ada kesulitan, jika Bapak-Ibu ingin konsultasi mengenai pembelajaran, mengenai strategi media, nah Bapak-Ibu, hayu, atuh, boleh, mangga, silakan Bapak-Ibu, ditunggu. Jadi saya juga punya sertifikasi, mungkin sama nih Bapak-Ibu, ada kawan-kawan kita, komunitas kita juga ya, saya punya sertifikasi di MEA ya, MEA Expert, Bapak-Ibu mungkin sama, ada beberapa yang kawan juga, lalu juga ada sertifikat Google Educator, dan sekarang saya Bapak-Ibu diperbantukan juga, membantu juga di Majelis Ulama Indonesia Komisi Pendidikan dan Kaderisasi. Jadi memang tugas saya membantu alim ulama, majelis taklim, gitu Bapak-Ibu untuk mem melatih tentang literasi digital. Nah, Bapak Ibu, singkat kata ini saja saya mau skip ke belakang Bapak Ibu. Jangan lupa kepoin, jangan lupa like, follow, subscribe, tekan tanda lonceng Facebook, Instagram, email dan WhatsApp saya Bapak Ibu. Silakan dicatat dulu, di capture dulu. Kalau di capture jangan lupa orangnya ya. Ini, ini jangan salah Bapak Ibu kalau sekilas tadi masih bertanya-tanya itu apakah Pak Menparekraf gitu ya. Iya, betul. Ya Bapak Ibu nggak usah khawatir ya. Betul, memang KW 3 nya lah ya. Mudah-mudahan nih, Bang Sandiaga Uno juga sudah hadir di sini. Ya, Bapak Ibu. Sebentar. Oke. Okay. Siap. Beli bakso dikasih gulai, beli tanaman dikasih bonsai kalau materi saya udah mulai nih Bapak Ibu jangan leave meeting ya sebelum selesai Ayo Bapak Ibu, tolong tulis dulu dong. Ini kan baru kali ini kita pertama ketemu nih Bapak Ibu ya. Baru perdana nih kegiatan kita perdana. Bapak Ibu, tolong tulis semangat di chat. Tolong tulis semangat di chat. Semangatnya mana nih Bapak Ibu siang-siang ini? Siang-siang mana nih semangat? Jangan pada tidur. Ayo bangun-bangun. Ajak teman-temannya tetangganya, saudaranya, tantenya, baca ya, kak, nggak usah, nggak usah, di, disuruh semangat aja teman-temannya, <laughs> ya disuruh semangat. Nah, bapak ibu, alhamdulillah nih, saya luar biasa bapak ibu. Si pokoknya yang tulis semangat, yang tolong tulis semangat itu semua yang ditulis di chat ya bapak ibu ya. Insya Allah hari ini dilimpahkan rezekinya, kesehatannya diberi kan imunitas tertingginya, dilindungi dari virus-virus. Amin, 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 ya amin. Nah, gitu dong Bapak Ibu. Yuk, biar seru lagi ya, biar seru lagi. Kayaknya harus ada game-game kuis-kuis dulu nih, Mas. Kak Ian ya, Kak Rahmat ya, saya kasih kuis-kuis dulu ya. Nah, ini nih. Yuk, Bapak Ibu ya. Ayo, semangat. Kita tebak gambar nih, Bapak Ibu ya. Tebak gambar. Jawab lewat chat boleh. Jawab lewat chat boleh ya, tebak gambar. kaisa ya opos oposisi nomor ISO. Siap ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ya, kita siap ya ada 12 kotak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 1 2 3 saya tutup. Nomor berapa sama berapa yang sama? Ayo. Nomor berapa yang sama? Nomor berapa yang sama? Satu sepuluh. Satu sepuluh. Satu sepuluh. Satu sepuluh.

Ibu, Tenang, Jangan-jangan jangan Masih ada lagi, masih ada lagi, masih ada lagi. Sekarang tebak emoji. Bapak Ibu yang pernah ngajar geografi, yang pernah belajar geografi pasti paham nih, ya. Pasti bisa tebak langsung, ya. Kita cek peta apa nih, Bapak Ibu? Ayo, kota apa nih? Ayo, Bapak Ibu, ayo cepetan, go, 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 go. Kota apa? Ayo. Ayo, petanya, peta apa itu, Bapak Ibu. Ayo.

Iya. ini. Lagi ya, lagi ya. Kota apa yuk? Lampung, 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 Lampung,

beli opo asli lebih sulit nyayam lebih sulit korban janji korban janji 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 Aduh, ini dapatnya dari mana bisa? nanti seru untuk anak-anak ini. Satu, dua, tiga lagi. Ayo apa ini? sayang. 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 karena sayang. 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 Karena susah, 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 susah ya karena susah, susah ya sayang nah. karena susah ya suaranya masuk kayak oh, ah gampang nih gampang ayo gampang mari berdansa mari berdansa mari nah, berdansa mari berdansa mari berjoget. mari berjoget. <tuk> 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 ah Bapak Ibu sudah <tuk> selesai

Nah, yuk saya mute lagi ya. Saya mute lagi ya. Tapi ya. kalau mau ngomong, bicara lagi ya. Ganti-gantian ya. Saya spotlight dulu dong. Jangan lupa, Bapak Ibu, di-follow Instagram, Facebook saya gitu, Bapak Ibu ya. Saling kenal. Nah, Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan berbagi materi saja, Bapak Ibu ya. Kita dibuat santai, dibuat nyaman ya. Ingat nih, ini udah jam-jam kritis, Bapak Ibu ya. Nyaman-nyaman, tapi kalau ada bantal, terlalu nyaman juga jadinya. Nah, Bapak Ibu, saya ingin ah, bercerita tentang media, Bapak Ibu. Kira-kira nih sebelum ikut pembatik gitu ya. Begitu sampai level 3, ada perubahan nggak sih? Ada perubahan gak? Boleh tulis di chat nih. Ada. Ada. ada 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 perubahan apa aja tuh perubahannya kira-kira? Yang paling mencolok, yang paling kelihatan? Ya, kita tahu, tahu, oh, Mengetahui pembelajaran IT, nah. jadi Digitalisasi pembelajaran Kosa katanya udah bertambah ya Ada digitalisasi, ada media pembelajaran Transformasi pembelajaran, keren-keren semua Sarangnya buat Bapak Ibu Jawa Timur sarangnya rame-rame semuanya Nah Bapak Ibu di mana-mana, kalau kita nggak berubah, kalau kita masih aja menjadi guru-guru yang biasa. Kayaknya. Opo toh, saya mute lagi ya. Nanti, nanti tinggal dibicara lagi. Nah, Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu, kalau kita nggak berubah, Bapak Ibu ya, kita pasti akan kalah. Terutama di pandemi ini, kalau kita nggak berubah, kita itu akan lewat menjadi guru-guru yang biasa, menjadi guru-guru yang menjadi bingung, bingung, bingung. Ini gimana ngajarnya, belajarnya seperti apa. Karena semuanya berubah. Siswa berubah cara belajarnya, siswanya juga tidak ada di sekolah, siswanya ada di rumah, di rumah juga banyak gangguannya, plus ibu gurunya juga berubah cara mengajarnya. Nah, Jadi Bapak Ibu, satu hal yang pasti, kalau kita nggak berubah, kita akan kalah. Seperti tokoh di sini ya, ini kalau dia nggak berubah jadi, jadi satria baja hitam gitu ya, ketahuan usianya berapa ya, pasti dia kalah juga gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, saya akan skip dulu. Bapak Ibu, rumah belajar itu juga selalu berusaha berupaya gitu ya Bapak Ibu mendukung hal-hal proses-proses perubahan inovasi-inovasi terutama di masa-masa pandemi ini. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu inilah salah satu tujuan kami juga mengajak Bapak Ibu bergabung di keluarga besar ya, keluarga besar Pusdatin Kemdikbudristek menjadi keluarga besar rumah belajar. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu gitu ya, tambah saudara tambah rezeki Setuju ya kalau tulis setuju di chat ya atau kalau, setuju tulis di chat ya, setuju ya. Tambah saudara tambah rezeki gitu ya Bapak Ibu. Rezeki itu hadirnya Bapak Ibu nggak selalu harus rupiah ya, ya. Ilmu yang bermanfaat. Nah, itu Bapak Ibu ilmu yang bermanfaat ya. Bapak Ibu abaikan Bapak Ibu ada di level 3, abaikan Bapak Ibu nanti bisa level 4, abaikan Bapak Ibu nanti bisa jadi seperti Cak Rahmat menjadi duta rumah belajar. Itu bonus-bonusnya Bapak Ibu, bonusnya. Satu hal yang pasti Bapak Ibu. Kalau yang beragama Islam, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat. Bagaimana kita bisa bermanfaat sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik kalau kita juga ilmunya masih minim. Nah, jadi terlepas dari semua bonus-bonus yang akan ditawarkan oleh Pusdatin Kemdik Butristek Bapak Ibu, satu hal yang pasti Bapak Ibu kami ingin Bapak Ibu itu berbagi, bermanfaat, bermanfaat di keluarganya, buat anak-anaknya, bermanfaat di lingkungannya, lingkungan rumahnya, bermanfaat di sekolah. Ya Bapak Ibu ya. Pasti banyak teman-teman Bapak Ibu satu sekolah pun yang belum tahu tentang rumah belajar, yang belum tahu tentang apa itu program pembatik. Betul tidak Bapak Ibu? Tolong tulis lagi di chat, betul gitu ya. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Kami minta tolong Bapak Ibu ya, sudah level 3. Luar biasa, amazing, keren. Top top keren banget. Top keren banget. Sudah level 3 ya. Langsung satu level lagi Bapak Ibu jadi gaspol. Ya, semangat terus dobrak sampai ke atas ya Bapak Ibu ya. Terus semakin ke atas ilmu kita semakin mantap, ilmu kita semakin banyak, ilmu kita semakin berkah. Ya Bapak Ibu ilmu semakin berkah itu kalau Bapak Ibu membaginya. Ilmu akan semakin bertambah kalau Bapak Ibu selalu berbagi, berbagi dan berbagi. Kata Dr. Aisyah Bapak Ibu, kalau kita bersedekah Baik dengan uang, baik dengan ilmu, Bapak Ibu. Sekeliling tubuh kita ini akan diselimuti, diselubungi oleh gelombang energi yang kasat mata, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu semakin membagi ilmu imunitasnya, semakin tinggi, Bapak Ibu. Nah, jadi kami minta tolong, Bapak Ibu, biarkan walaupun Bapak Ibu masih belajar, tetap semangat berbagi, infokan tentang rumah belajar, infokan tentang program pembatik, infokan tentang materi-materi. Materi yang sudah Bapak Ibu terima. Jangan bilang, Pak, saya masih level 3, Pak. Saya belum sampai kayak Ahmad Pak. Jangan, Bapak Ibu. Sedikit ilmu dibagi, baliknya berkali-kali lipat. Ya, Ini nanti sudah tahu segala macam, Bapak Ibu. Silakan dibagikan. Dibagikan ke teman-temannya, ya, Bapak Ibu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, tadi saya ingatkan, Bapak Ibu, ini ungkapan dari William Arthur Ward. Pak, saya itu ngajarnya paling sering cuma cerita doang, Pak, ke anak-anak. Berarti Bapak Ibu guru itu guru yang biasa, masih biasa di sini daya levelnya. Tapi saya udah jelasin, Pak. Wah, udah makin naik. Pak, saya udah jelasin lalu saya tunjukkan, Pak. Saya tunjukkan, saya perlihatkan ke anak-anak, Pak. Wah, udah makin tinggi lagi. Tapi Bapak Ibu, kalau sudah kena virus program pembatik 2021, kami mau Bapak Ibu di sini nih. Yang di situ gimana? Yang di sini tuh berinspirasi, menginspirasi siswa-siswanya, menginspirasi teman-temannya. Walaupun usia saya sudah tidak muda lagi, Pak, saya baru 27 gitu ya, Pak. Misalnya ya, Bapak Ibu ya. Tapi semangat belajar saya nggak kendor, Pak. Nggak kalah, Pak, sama yang baru-baru, Pak. Nah, saya tetap berbagi, Pak. Berbagi walaupun mungkin tidak langsung kembalinya ke diri saya, Pak. Insya Allah, Pak, tidak ada yang tertukar. Insya Allah, Pak. Bapak Ibu tidak ada yang hilang, insya Allah tidak ada yang percuma akan dikembalikan secara tunai oleh Allah Subhanahu Wa Taala baik kepada ibu bapak sendiri bisa juga ke keluarganya bisa juga ke anaknya bisa juga ke cucunya kok anak saya pak makin karirnya makin keren banget ya pak ya kok anak saya nggak pernah sakit ya pak ya nah tuh bapak ibu ya itu semua buah dari ilmu yang dibagi buah dari ilmu yang berkah Ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu udah level 3. Please deh Bapak Ibu ya. Level 3 itu bukan sembarang ya. Oh, bukan sembarang guru, bukan sembarang orang lagi Bapak Ibu ya. Level 3 itu udah champion-champion Bapak Ibu ya. Tinggal satu langkah lagi genjot Bapak Ibu ya. Jangan sampai kendor Bapak Ibu langsung digenjot. Jadilah guru-guru yang menginspirasi. Menginspirasi itu gimana Bapak Ibu? Nah, selalu memberikan layanan dengan hati selalu memberikan layanan dengan semangat gitu Bapak Ibu ya. Jadi selalu lakukan dengan ikhlas, dengan ya pokoknya Bapak Ibu, jiwa Bapak Ibu tuh ngerasanya penuh, full, enak gitu ngajar semuanya ya. Nah, lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau kita lihat di tampilan ini ya Bapak Ibu, saya mau ngebahas sedikit sedikit saja tentang teori ya. Kalau kita ngomongin soal belajar, belajar nggak akan terjadi kalau nggak ada interaksi. Siswanya di rumah, Pak. Gurunya di rumah juga, Pak. Kalau dua-duanya sama-sama bengong, nggak akan kejadian kan ya? Pakai interaksi, interaksinya seperti apa? Oh, Pak, kita pakai kelas maya. Oh, Pak, kita pakai uh, namanya Google Classroom. Oh, Pak, kita pakai video, Pak. Nah, ini ada interaksi. Interaksinya siswa nonton, siswa mencermati, siswa mengerjakan. Oke. Tadi ada video, tadi ada modul, tadi ada bahan cetak. Nah, itu semua sumber belajar. Bapak Ibu guru termasuk sumber belajar nggak sih? Coba dong dijawab, Bapak Ibu Guru, sumber belajar apa? Bukan? Iya, betul, 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 betul ya. Salah satu sumber belajar yaitu Bapak Ibu Guru. Salah satunya, salah duanya ada media pembelajaran, ya. Salah satunya Bapak Ibu Guru, salah duanya ada media pembelajaran. Nah. Kalau sudah ada kegiatan interaksinya, ada medianya, ada sumber guru, sumber belajarnya Bapak Ibu, kan harus kita rangkum dalam sebuah kegiatan yang terstruktur, terarah, dan disengaja. Ya, jadi belajar itu yang bagus, yang disengaja, Bapak Ibu. Eh, nggak sengaja, saya lagi nonton Kan saya jadi tahu informasi itu. Nah, itu belajar juga gitu ya, tapi tidak terlalu dirancang. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, tujuan Bapak Ibu level 3 ini ya, ini sudah naik gitu ya, naik level gitu, Bapak Ibu ya langsung kita mulai bisa merancangnya, merancangnya menggunakan multimedia. Nah, multimedianya ini yang akan kita garap, gitu ya. Betul, selain lingkungan dan pengalaman, betul, Bapak Ibu. Nih, kalau ngomongin pengalaman nih, ya, Bapak Ibu, ya, saya ingetin lagi. Kalau nggak ada perubahan tingkah laku, berarti nggak belajar. Ya, kalau udah dikasih tahu, tuh anak masih aja melakukan hal yang sama gitu ya. Itu enggak belajar juga, tuh nggak jadi. Berarti, per problemnya, apakah kita menyampaikannya, apakah cara penyampaiannya, atau diperlukan sebuah media sehingga dia mengerti apa yang harus dia pahami, dia rubah perilakunya. Nah, peristiwa belajar itu merupakan pengalaman interaksi, ya. Saya pernah diajarin, saya ingat apa kata guru saya. Saya pernah diajarin, Pak. Saya ingat banget itu guru saya karena dia baik sekali dan sebagainya. Nah, ada pengalaman, pengalaman, pengalaman. Jadi Bapak Ibu itu menciptakan kegiatan belajar untuk menambah pengalaman, pengalaman belajar yang memang dirancang. Bapak Ibu begitu blended learning, begitu pandemi anak-anak di rumah, sumber belajarnya bukan cuma Bapak Ibu guru nih sumber belajarnya sudah ada media, sudah ada video, sudah ada YouTube, sudah ada Google Classroom, sudah ada rumah belajar, kelas maya, dan sebagainya. Anak-anak belajarnya serentak atau sekarang bebas. Dia mau belajar pagi bisa, dia mau belajar siang bisa, dia mau belajar malam juga bisa. Kalau di, di sekolah biasa, Bapak Ibu ya, mereka belajarnya kan sesuai dengan jam sekolah. Nah, sekarang bebas. Lalu Bapak Ibu, kalau dia ngerasa gitu ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf, kayaknya saya kalau belajar sama Bapak gurunya, ibu gurunya agak sulit memahami, tapi kalau saya dikasih medianya langsung sama ibu gurunya sama Bapak gurunya saya lebih paham. Ada nggak sih anak-anak kayak gitu Bapak Ibu di ruang kelas Bapak Ibu? Dikasih medianya, dikasih contohnya malah lebih paham. Dibanding kita ngomongin <laughs> Dibanding kita jelasin, gak kena-kena gitu ya, Bapak Ibu? Ya, Nah, betul. Pasti ada. Oleh karena itu, Bapak Ibu, pandemi ini sebenarnya, Bapak Ibu, yang menguntungkan dari sisi saya, yang menguntungkan itu siswanya diuntungkan. Yang dirugikan ya kurang lebih, karena gurunya harus merancang pembelajarannya itu ekstra. Pasti Bapak Ibu setuju ya, begitu pandemi pembelajaran malah lebih merepotkan buat Bapak Ibu guru. Sepakat Bapak Ibu, banyak Pak yang harus disiapkan Pak. Banyak kekhawatiran saya Pak, dia mengerti atau enggak Pak. gitu ya. Itu banyak sekali Bapak Ibu ya, Nah, jadi Bapak Ibu, tapi dari sisi murid, nih dia tinggal tunggu medianya apa yang dibikin oleh gurunya. Kalau misalnya Bapak Ibu ya, kalau saya senangnya visual, saya lagi nunggu ini videonya, videonya menarik-menarik dari guru saya ya. Nah, tapi kalau yang auditori, waduh ini gurunya kalau ngajarnya langsung, suaranya saya kesulitan karena saya duduk paling belakang. Tapi begitu dia kirim videonya, suaranya lebih jelas, saya bisa ulang-ulang, ulang-ulang, ulang-ulang. Tapi kalau di kelas, saya mau ulang-ulang -ulang, bu, ulang bu, ulang gitu ya. Sekali masih diulang, dua tiga kali udah mulai itu ya. <laughs> anaknya diapalin, ini siapa sih anaknya? Nah, tapi kalau udah ada medianya diulang-ulang kan bisa, Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu dari segi eh, siswa sebenarnya lebih banyak untungnya. Nah, Bapak Ibu siswanya tadi juga sama ya yang visual, auditory, sosial. Anak-anak yang introvert, Bapak Ibu ya, anak-anak yang introvert itu, Bapak Ibu, kalau disuruh masuk ke sekolah, mungkin dia agak milih, tetap di rumah ya. Saya enggak, kalau belajar rame-rame, Pak, kelas berisik, Pak, gitu. Saya enggak bisa belajar. Tapi di rumah, Pak, di kanan saya ada cemilan, di sisi kiri itu ada lagu-lagu kesukaan saya, saya tangkap itu, Pak. Saya baca buku lebih masuk, saya mengerjakan tugas lebih fokus. Itu anak, -anak yang introvert. Yang introvert gimana? Udah petakilan dia, nggak, nggak, sabar nunggu. Kapan sih masuk sekolah? Kapan sih masuk sekolah ya? Saya kalau belajar itu, Pak, harus ada temannya. Nah, jadi Bapak-Ibu, masing-masing punya karakteristiknya. Masing-masing ada plus minusnya. Oleh karena itu, Bapak-Ibu, ketika pandemi seperti ini, introvert, ekstrovert itu bisa dijembatani dengan sebuah media pembelajaran. Ya, yang introvert dia bisa menggunakan media-medianya yang ekstrovert kita kasih latihan-latihan kita kasih aktivitas-aktivitas dalam uh, pelajar kegiatan-kegiatan uh, belajar dia nah bapak ibu wajib harus jadi kreatif kreatif gimana maksudnya pak kreatif itu bapak ibu yang utama buat guru ya gitu ya saya mau langsung ke sini saja kreatif dalam menciptakan media pembelajaran kreatif dalam menggunakan strategi metode pembelajaran Kreatif dalam menggunakan sumber belajarnya tiga itu saya tanya bapak ibu sudah jalan tahun kedua bapak ibu sudah jalan tahun kedua kira-kira anak-anak bapak ibu itu apal nggak gaya cara belajar mengajar bapak ibu guru sekarang mereka apa nggak kayaknya nanti dia pasti jilbabnya jilbab hijau lagi nih kemarin udah hijau nih nanti hijau lagi nih pasti nih pak nih pasti dia nanti ini nih pak e, abis ini ngomongnya ngasih tugas nih ngasih tugas nih. Kira-kira anak-anak udah pada ngapalin nggak bapak ibu? Gaya mengajar bapak ibu tuh udah diapalin nggak semua anak-anak sekarang? <laughs> Mereka itu pengamat, pengamat luar biasa bapak ibu ya. Itu udah apal? Anak-anak yang visual itu udah memperhatikan sampai ke pakaian, sampai ke penampilan dari awal pandemi. Gurunya kalau ngajar pakai uh, Google Meet itu lampunya pasti gelap. Dia pasti gelap banget tuh. Saya nggak bingung itu dia. Nah gitu ya. Pasti udah diapalin tuh. Pasti abis ini nanya nih. Nanya nih PR kah atau itu pasti nanya. Nah gitu ya Bapak Ibu ya. Itu udah diapalin. Ingat Bapak Ibu kalau kita sudah hafal sebuah cerita. Kalau kita sudah hafal sebuah film. Bosen kan ya? Bosen nggak Bapak Ibu? Bosen nggak Bapak Ibu? Kalau udah hafal, kita udah bakal tahu skenario-nya begini. Pasti begini. Tugasnya paling begini lagi. Paling disuruh baca lagi. Nah. Jadi gimana kreatifnya Bapak Ibu? Harus pakai metode belajar. Ya, metode-metode strategi-strategi pembelajaran dipakai. Gimana cara tiba-tiba? Tiba-tiba kita masuk ke Google Meet, tiba-tiba video conference, lagi meeting. Nah, silakan nah, Kamu bacakan sebuah puisi Lalu yang satu lagi mengkomentari. Tiba-tiba sekarang open discussion, tiba-tiba besok-besok langsung uh, open exam gitu, tiba-tiba besoknya lagi. Jadi setiap hari variasinya harus berbeda, ya. Setiap hari Pak, bener. Ya setiap minggu boleh sih ya, tapi kalau idealnya mas, setiap hari gitu ya. Usaha akan berbeda ya. Openingnya tuh udah diapalin pasti. Selamat pagi, ya, Nana. Apa kabarnya hari ini, kemarin kita udah belajar apa ya? Uh, siapa aja ini yang nggak masuk? Itu udah diapalin semua bapak ibu ya? Itu udah diapalin semuanya. <laughs> Variasinya langsung pakai kumis. Tadi kak Ian tanya ke saya kumisnya mana pak? Iya kalau bapak ibu kepoin Instagram saya, bapak ibu itu kalau saya ngajar macam-macam tuh ya kostumnya ya, kostumnya beda, tampilannya beda. Ini ya lagi mau nampang keren aja di depan bapak ibu ya. Biasanya sih pakai kostum-kostum gitu ya, lagi di luar rumah gitu ya. Betul. Nah, Bapak Ibu jadi harus ada variasi-variasinya ya, variasi-variasinya. Yakin Bapak Ibu? Yakin Bapak Ibu kalau bukan di program pembatik, kalau bukan di komunitas rumah belajar, kalau bukan di program duta rumah belajar, Bapak Ibu, materi-materi kayak gini susah dapetinnya. Susah dapetinnya ya. Susah dapetinnya ya. Jadi Bapak Ibu bersyukur nih Bapak Ibu sudah level 3, sudah bisa masuk ke sini juga. Nah, Bapak Ibu saya mau tes nih, ini ada teori ya. Saya mau tes nih teori ini Bapak Ibu ya. Saya mau tes nih penggunaan multimedia. Saya akan ucapkan kata-kata, Bapak Ibu langsung sebut yang terlintas di benak Bapak Ibu itu apa aja. Jadi gitu ya kata-kata saya ucapkan yang terlintas di benak Bapak Ibu apa saja. Saya sebut Jakarta. Monas, macet, megapolitan, ibu kota, polusi, banjir, apalagi lagi urbanisasi Betawi, iya, artis ibu kota, gubernur, oke, okay. saya sebut Jawa Timur, ayo, apa yang terlintas? Surabaya, ondel-ondel, Madura, Rujak Cingur, Malang, malang, Suramadu, Provinsi Sate, Reo, wih, Arema, saya sebut Duren, 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 keren, Duren, <laughs> Oke, okay. okay. Buah tinggi, Oke, Buah enak, Montong, Harum Baunya, sudah, <laughs> saya sebut kesemak kesemak Buah <laughs> nah sip bapak ibu ya bapak ibu ya begitu dibilang kesemek ada jeda tuh tadi tuh Tek gitu ya otak dibilang kesemek dia langsung recall ke belakang kesemek tuh apa ya dia nanya tuh ke otak besarnya dulu kesemek tuh apa ya di otak besar nggak ada otak besar nanya ke bawah kesemek tuh apa tuh kayaknya buah deh buah buah dia sebut aja buah buah gitu ya ada yang mikir dulu gitu <laughs> nah bapak ibu Begitu sebutin Jakarta, Jawa Timur, Duren, kesemek, informasi yang diketikkan Bapak Ibu semuanya adalah informasi berba berdasarkan sensorinya. Setuju Bapak Ibu ya? Ada yang tadi sudah melihat e, Monas, ada yang sudah merasakan manisnya duren, ada yang mendengar gitu ya adat istiadatnya, ada yang sudah merasakan. Semua itu terkait dengan sensorinya. Menurut teori ini, kalau Bapak Ibu ngajarnya doang, ngajarnya bercerita saja. Ya, ngajarnya bercerita saja. Teori ini menyatakan dalam satu detik otak kita hanya satu per yang nangkepnya. Ya. Diceritain anak-anak di kelas, kelas yang tatap muka kemarin ya. Mengerti anak-anak? Mengerti Ibu? Giran ditanya. Ditanya satu, nggak bisa. Dijelasin lagi gak ngerti juga, dijelasin sampai tiga nggak mudeng-mudeng juga. Pernah nggak punya pengalaman kayak gitu, bapak ibu? Ada ya, pasti ada ya, ada dong. Nah betul, pasti ada dong, sering. <laughs> Oke okay, bapak ibu. Ternyata menurut teori ini bapak ibu ya, tadi saya sudah buktikan ya bapak ibu. Ketika saya menjelaskan suatu konsep, lalu saya gunakan multimedia plus multimedianya itu ada suaranya, ada visualnya, Bapak Ibu ya. Bahkan ada kinestetiknya. Apakah dia menggerakkan kursornya atau bahkan kalau yang paling bagus lagi kita masukkan bendanya, ada penciumannya. Artinya semakin banyak sensori yang terlibat visual, auditori, kinestetik yang terlibat itu semakin membekas ya Makanya di teori ini bilang kalau kita menggunakan multimedia, otak kita akan lebih cepat memproses informasi sebanyak 60 ribu kali. Bedain jauh banget, timpang banget bedanya ya. Satu per sepuluh dengan 60 ribu kali. Jadi makanya nggak usah heran. Kalau gak jelasin anak dengan cerita doang, dia nggak nyambung-nyambung. Karena mungkin dia tipenya visual ya dia bukan tipenya abstrak dia yang abstrak itu bisa sedikit membayangkan tapi dia tipenya visual bu percuma dijelasin kalau saya nggak ketemu barangnya saya nggak ngeliat barangnya saya nggak akan mudeng bu yang kinestetik nih kalau belum megang barangnya dia nggak pernah mainin tambah sulit tuh dia tuh tambah sulit gitu ya nah anak-anak cowok ya khusus cowok ya dijelasin tentang bendanya bulat di situ terbuat dari kulit dia biasa dimainkan. Itu anak-anak laki-laki cenderung lebih sulit membayangkan. Jadi gimana? Harusnya dikasih gambar bolanya. <laughs> Ini bola ya. <laughs> ditulis bola, ditulis lagi teksnya di bawah bola gitu ya. Itu anak cowok akan semakin gampang. Beda dengan yang cewek. Kalau yang cewek dia menyimak kata perkatanya tuh. Ya, dia menyimak makanya rasaannya lebih dalam gitu ya kalau cewek. <laughs> karena dalam dia. Nah bapak ibu dilanjut generasi alpha sudah lahir baru brojol Oh, wah wah, wah 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 gitu langsung akun instagram muncul akun facebook muncul nah umur satu tahun ke atas begitu nangis gadget gadget gadget, gadget. <laughs> Kasih gadget udah terbiasa dengan teknologi, udah biasa, terbiasa dengan gawai, bapak ibu ya. Jadi, gimana? Nah, kan potensinya, pot uh, prioritas kita itu kan anak-anak itu gitu ya. Prioritas kita itu anak-anak itu. Jadi, jangan disamakan. Nah, kamu belajarnya dengan cara saya dulu, belajar. Kamu diajarnya dengan cara saya dulu, diajar. nah kalau saya pernah ingat itu istilah Pak Anies Baswedan ya gimana mau maju misalnya ya Bapak Ibu ya. gimana mau maju anak-anak diminta punya keterampilan abad 21 21 ya Bapak Ibu nah tapi guru-gurunya rata-rata abad 20 20 ya dari satu abad pas ditanya lagi lalu sekolahnya ada di abad <laughs> sekolahnya kadang belum berubah-berubah tuh -berubah, ya apalagi pas pandemi ya nggak ada yang datang nggak berubah-berubah tuh jangan-jangan ya jadi, ada perbedaan-perbedaan itu yang terlalu mencolok. Nah, oleh karena itu, bapak ibu di sini di program inilah tempatnya bapak ibu menjadi lebih bermanfaat, menjadi lebih mahir, menjadi lebih keren, menjadi lebih ganteng, menjadi lebih cakep dalam mengajar dan membuat anak-anak bapak ibu belajarnya lebih menyenangkan, lebih pintar lagi. Kalau anak-anaknya belajarnya lebih menyenangkan dan mereka menyukai pembelajaran. Kira-kira pahalanya balik nggak tuh ke gurunya ya? Balik nggak bapak ibu? Kembali ya, pasti ya, pasti balik betul ya, pasti balik ya. Saya ingin pak, anak saya, putri saya sendiri, putra saya sendiri pak, itu diajar oleh guru-guru yang kreatif, guru-guru yang hebat. Gimana caranya pak? Nah, cara paling... Mungkin, menurut saya, kita ajari dulu anak orang lain bagaimana kita ingin anak kita sendiri itu diajari mendapatkan materi. Kalau kita ingin anak kita mendapatkan materi secara menarik, ya, kita ajari anak orang lain itu dulu. Nanti balik, dibalik, 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 ya, dibalik rezekinya. Nanti anak kita insya Allah dapat guru-guru yang kreatif, yang inovatif juga, tentunya. Nah, Bapak Ibu. Ini buku ya, di buku ya. Anak-anak kalau ditanya, udah berapa jam nonton di Youtube? Udah berapa jam kamu nonton video dalam satu bulan, dalam satu tahun? Anjang banget, gede banget, lama banget, lama banget. Lalu pertanyaan kita adalah, mereka belajar nggak tuh? Mereka belajar nggak tuh? Gitu ya, pertanyaan kita tuh. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Nah, menurut Mark Prensky ini, ya, makanya Bapak Ibu, nah, Justru kalau anak-anak sekarang, nih, sekarang Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu ingin mengajarkan tentang teori metamorfosis katak. Teori metamorfosis katak, begitu diajar teori metamorfosis katak, Bapak Ibu, anak-anak dijelasin metamorfosis katak, walaupun lewat video conference kayak gini dijelasin. Kira-kira lebih efektif mana ketika kita ngasih tahu ada animasi metamorfosis katak, mulai dari telur, berudu, katak. Kecil gitu ya, katak dewasa. Nah, seperti itu lebih efektif. Yang mana, bapak ibu, yang animasi apa kita ceritain? Animasi ya, animasi ya, pasti animasi. Nah, oleh karena itu, bapak ibu, animasi dong. Iya, animasi, animasi. Oleh karena itu, bapak ibu, sekarang media ini menjadi penting sekali. Bapak ibu, tuh wajib bisa membuat media animasi sekarang gampang, 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 gampang. Zaman sekarang gampang, ya. Nanti ada rekan saya Cak Rahmat itu akan unboxing bagaimana bikin animasi-animasi ya. Saya jelasin animasi-animasi yang paling gampang digunakan ada di rumah-rumah belajar tuh ya, Bapak Ibu ya. Ada di rumah-rumah belajar tuh. Ada di rumah-rumah belajar. Nah, sekarang nih Bapak Ibu sambil Bapak Ibu nyimak materi saya tanya kepada Bapak Ibu. Animasi aplikasi apa yang bapak ibu gunakan yang sudah pernah bapak ibu gunakan dalam membuat animasi di kelas tolong tulis di chat supaya guru-guru yang lain bisa tahu bisa belajar juga iya silakan tulis tulisin di chat ya biar yang lain bisa tahu juga saling berbagi pakai animasinya apa aja sih nah, oke okay. ada rumah belajar lalu kita bisa manfaatin yang ada nih contoh saja singkat singkat Allahumma ya Allah Engkaulah Tuhan pemenuh segala hajat dan kebutuhan. saya ada banyak hajat saya perluan kami. Penuhilah hajat-hajat dunia kami. Juga hajat akhirat kami. Ini ada animasi Allahumma ini, ya. ini, animasi lagi. Allahumma ya kaudh. Lalu aplikasi-aplikasinya tuh ya, ada web video, ada tadi Canva, ada After Effect gitu ya, macam-macam Bapak Ibu ya. Allah. Nah, PowerPoint 2019. PPT PowerPoint. Yeay. Coba generasi PowerPoint, tolong kasih like jempol di itu di reaction, like jempolnya di reaction. Generasi PowerPoint yang hobi PowerPoint, kasih jempol dong. Nah, kasih jempolnya. Generasi PowerPoint, generasi PowerPoint. Kasih jempol, kasih jempol. Sip, 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 sip. Generasi PowerPoint kasih jempol. Oke. Okay. Nih Bapak Ibu ya, ini saya pakai PowerPoint 2019 loh. PowerPoint 2019 ya. Fitur terbarunya keren banget. Kalau mau bikin animasinya ya. Nah, sekarang kenali gigi. Tuh giginya bisa muter-muter. Giginya bisa muter-muter. Lagi ya. Set. Nah tuh giginya ada pergerakannya ya. Tiga dimensi. Jadi di fitur animasi yang uh, PowerPoint 2019 itu ada fitur tiga dimensi dan animasinya. PowerPoint mahal pak, langganannya? Wah iya betul ya. Tapi sepadan kok Insya Allah ya investasi ya ini dia ngomongin investasi Bapak Ibu ingat saya mau ingatkan nih Bapak Ibu ya saya mau ingatkan Bapak Ibu investasi terbaik bagi seorang Muslim terutama yang Muslim ya investasi terbaik bagi seorang Muslim adalah sedekah untuk dirinya berinvestasi untuk dirinya ya jangan pelit pelit buat diri sendiri jangan pelit pelit buat diri sendiri oke okay? Kita sedekahin diri kita supaya kita itu makin pintar. Kita sedekahin diri kita supaya kita itu makin hebat. Kita sedekahin diri kita supaya kita itu makin bisa banyak ilmu membantu orang lain. Mau punya ilmu harus keluar uang, enggak masalah karena balik ya, karena akan balik nantinya ya, bapak ibu ya nih jantung, jantung juga. Sip, ini pakai PowerPoint 2019 ya, 2019 kita bikin animasinya bisa kita set jadi video gitu ya Bapak Ibu ya. Lagi, bangunan, bangunannya bisa tiga dimensi, bisa kita putar-putar. Nah, gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu, karena sudah level 3, hayo semakin sudah kecebur. Saya katakan Bapak Ibu ini sudah kecebur. Sekalian nyelem ke dalam, nyelem ke dalam Bapak Ibu ya, nyelem ke dalam supaya bisa tahu nih. Ya, manfaat luar biasa. Apa sih ini dari program Pembatik 2021 sebenarnya apa? Kalau dilihat dari investasinya saja, kalau dilihat dari misalnya nilai ekonominya saja, mungkin tidak seberapa Bapak Ibu ya. Tapi kalau dilihat dari nilai manfaat yang akan Bapak Ibu dapatkan dunia akhirat Bapak Ibu, balasannya dunia akhirat ya insya Allah, nah oleh karena itu Bapak Ibu, ayo sekarang temukan passion Bapak Ibu, sekarang lakukan Bapak Ibu, belajar semangat ya, ini udah ada cara amat nih, sudah siap cara amat, Pang saya panggilin dulu dong, cara amat iya Bang Irfan <tuh>. silakan Cak tunjukkan cak <laughs> siap siap terima kasih bang irfan ini boleh lanjut berarti bang irfan lanjut lanjut cak silakan ya baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua om um swastiastu nama budaya salam kebajikan salam Baik, eh, mohon izin Pak Yansen, kemudian Pak Irvana, Eh, Pak Arif Darmawan, Bu Yane, kemudian Bapak Ibu Instruktur Gelombang 1 dan Gelombang 2 Pembatik Level 3 tahun 2021. Ini tidak terasa ya Pak Irvana, kita sudah berada di hampir penghujung kegiatan pembatik. Jadi selangkah lagi Bapak-Ibu sudah berada di level 4. Jadi level 4 seperti yang dikatakan oleh Pak Irvana tadi, bonusnya adalah duta rumah belajar, namun namanya bonus, berarti jangan yang dikejar hal utama itu ya Bang Irvana ya. Karena saya lihat tadi luar biasa Pak Irvana menjelaskan dengan metode-metode yang sangat-sangat menarik. Saya yakin kalau saya sebagai siswanya itu juga tidak akan ngantuk Pak Irvana. Malam minta terus-terus, pulang sampai malam atau sampai sore juga pasti akan lanjut. Lost doll, just gandos kotos-kotos ya Pak Irvana ya. Baik, Bapak Ibu, di siang hari ini merupakan siang yang memang jam-jam kritis karena uh, setengah tiga ini hormonnya biasanya ini berkurang kemampuannya, jadi biasanya tuh. Uh, tapi saya yakin dengan Pak Irvana tadi sudah diberi suntikan stimulus uh, semangat. Baik, Bapak Ibu, saya mohon izin, eh, uh, instruktur gelombang satu dan gelombang dua saya mohon izin di sini berbagi terkait bagaimana sih kita menghadapi penugasan di level tiga di level tiga ini ada penugasan membuat multimedia belajar interaktif ya Pak Irvana jadi saya mohon izin untuk share screen bapak ibu share screen di sini Uh, kemudian, uh, sebentar saya ingin menyapa dulu ini teman-teman uh, DRB, di sini ada Mbak Yu Minarti, kemudian Jeng Kiki Niken, Bu Yayu, Pak Etri Edison, Bang Nur Bang Sumadi, Pak Bakrowi, Pak Hamzah, kemudian Bu... Uh, Kame, Kamelia, mohon maaf kalau salah penyebutan dari Halmahera Timur, Pak Anas, Pak Arif, kemudian rekan-rekan instruktur dari gelombang dua yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Baik, Bapak Ibu, di sini sudah siap belum dengan laptopnya ini? Wah, tadi kalau dengan Pak Irvana ini saya sangat berterima kasih Pak Irvana. Ini pemompa semangatnya ini supaya tidak ngantuk, jadi, kalau dengan Cak Rahmat, ini mudah-mudahan langsung tinggal gaspol saja, ini ya. Uh, terima kasih, Pak Irvana. Ya, ini luar biasa. Saya yakin semangatnya ini melebihi 100% di sini. Saya mohon izin untuk uh, share screen di sini. Oke, okay. sudah terlihat semua, Bapak Ibu. Ini ada Zoom, kemudian oke, okay, oke okay, sebentar. Saya akan pindahkan dulu ya Bapak Ibu, mohon maaf sebentar, saya stop share dulu, saya pindahkan agar mudah terlihat di sini. Oke, okay. baik kita masih punya waktu satu jam, mudah-mudahan ini bisa cukup karena saya yakin sangat cukup Bapak Ibu di sini pastinya luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan selamat juga sama seperti Bang Irvana yang menyampaikan. Uh, luar biasa sudah sampai pada tahap level 3 ini Jawa Timur kemarin sekitar 14.000 Pak Irvana untuk level satunya ini luar biasa uh, melalui kegiatan ini saya juga mengucapkan terima kasih untuk tahun depan jangan sampai lupakan dan jangan kapok-kapok ini Bang Irvana ya untuk ikut kegiatan pembatik karena hampir setiap tahun ini materinya pasti ada update nah, seperti sekarang jadi Jangan khawatir, Bapak Ibu pastikan pilihan untuk kegiatan eh, apa namanya Bimtek online pastikan kepercayaannya kepada pusdatin kemerikutristek. Di sini saya akan mulai dulu untuk intermesunya. Jadi mendesain media pembelajaran itu ibaratnya seperti berenang, Kang Ivana ya kita tidak akan mampu menguasai tekniknya tanpa terjun ke dalam air. Jadi seperti menikah, jadi Bapak-Ibu yang sudah membina rumah tangga, kalau kita bicara konsep teori bagaimana berumah tangga yang baik, idealnya adalah kita praktek, kita belajar sambil praktek, learning by doing. Seperti itu ya Kang Irfana ya. Jadi sama seperti mendidik pembelajaran, kita nggak akan mampu. Kita bilang mampu, kita bilang susah, kita nggak bisa memastikan itu Tan, uh, kalau kita tidak terjun ke dalamnya Makanya saya ingin memastikan Bapak Ibu Kalau bisa ini laptopnya ada minimal tiga ya Jadi satunya untuk Vikon satunya untuk praktek Dan satunya mungkin untuk nonton drakor Seperti itu Bapak Ibu ya Bercanda-bercanda <laughs> Oke, kemudian di sini tadi sudah dijelaskan tentang uh, rumah belajar Oh iya, saya mohon izin juga memperkenalkan uh, Mohon izin, jadi di sini sama seperti Bang Irvana Uh, mendapat amanah yaitu Google Certified Educator level 2 sama di sini bergerak dalam bagaimana kita mendampingi Bapak Ibu dalam pelatihan uh, Google kemudian kapten uh, komunitas belajar.id di sini Provinsi Jawa Timur. Jadi silakan Bapak Ibu yang ingin uh, sharing terkait bagaimana akun belajar bisa bersama-sama dalam komunitas belajar.id. Mari kita bangun Jawa Timur dengan apa yang kita punya. Kemudian saya akan masuk ke rumah belajar nih, Kang Irvana. Biasanya ini saya tidak uh, melewatkan ini ya. Rumah belajar ini merupakan sebuah portal digital kebanggaan. Jadi desainnya terbaru, kemudahan pencarian konten, performanya cepat, dan yang pasti shareable. Jadi mudah di-share. Jangan khawatir, di sini adalah Lost Doll. Semua konten-kontennya ini bebas untuk di-share. Nah, jadi jangan khawatir. Bapak Ibu semua, kemudian tampilan desktopnya ini super kece, nah, ya, super kece bisa dilihat di sini ya. Dan tim pengembangnya ini salah satunya Pak Irvana ini ya, yang membuat bagaimana tampilannya rumah belajar ini sangat-sangat kece. Nah, ini di sini bisa dilihat fitur-fiturnya apa saja. Yang pertama ada apa namanya? Kelas digital atau kelas maya, kemudian di sini ada sumber belajar, ada bank soal, kemudian ada laboratorium maya, dan yang terakhir ini yang sangat-sangat super adalah augment. Reality dan game edukasi. Jadi Bapak Ibu silakan kunjungi portal rumah belajar gratis namun tetap berkualitas. Jika ada yang gratis, kenapa harus yang berbayar Bapak Ibu ya? Nah seperti itu. Kemudian di sini kita akan melihat juga strategi strategi kita bagaimana membuat media belajar lah. Saya akan mulai pada filosofi. Orang simis melihat kesulitan itu dalam setiap peluang. Namun orang optimis itu melihat peluang dalam setiap kesulitan. Sekarang bagaimana? Kita berada dalam di si orang pesimis atau orang yang optimis. Pilihan ada di diri kita masing-masing Bapak Ibu dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang berada pada room virtual kali ini adalah termasuk orang-orang yang optimis. Jadi melihat peluang dalam setiap kesulitan. Jadi tugasnya jangan melihat dari susahnya Bapak Ibu, jangan melihat dari banyaknya waktu yang tersita, tapi lihatlah ketika Bapak Ibu mengikuti pembatik level 3 ini bisa dijamin kemampuan TIK Bapak Ibu pastinya akan berbeda dari rekan-rekan yang tidak ikut pembatik level 3 khususnya ini. Nah, jadi kita patut berbangga masuk pada kegiatan pembatik level 3 ini. Karena saya dulu juga sama Kang Irvana ya, hanya paham itu mungkin Google Doc, kemudian spreadsheet dan juga Google Slide. Lah, setelah masuk pada kegiatan pembatik ini tahu bagaimana membuat media belajar, kemudian bagaimana tahu mengkonsep kelas daring. Lah, duta rumah belajar lagi adalah bonus Bapak Ibu ya. Kemudian di sini yang pertama kita uh, dahulukan adalah software. Jadi software ini sangat penting sekali, Bapak Ibu, kita harus punya yang namanya pisau. Pisau dalam membuat menu ya, menu masakan. Jadi media itu adalah menu. Mohon maaf, media itu adalah hasil uh, racian kita. Lah, software salah satunya adalah tools ya. Software ini tools yaitu pisau. Mungkin saya analogikan di sini. Kemudian di sini ada aset dan template. Nah, ini sangat penting sekali Bagaimana nanti bisa mendapatkan aset saya akan kasih bonus nih Kang Irvana ya jadi saya itu ikut uh, prinsipnya Kang Irvana kalau kemana-mana kemarin saya ikut Kang Irvana itu di mana uh, p 4 TKLB itu kan kasih bonus ini saya juga ikut ini ya uh, terinspirasi Kang Irvana saya akan kasih bonus aset dan juga template mudah-mudahan Bapak Ibu nanti uh, bisa menggunakannya ini agar dapat lebih memahami apa sih itu membuat media belajar interaktif. Kemudian, bahan yang dibutuhkan ini, yang pertama yaitu kajian kurikulum. Kemudian, ada kajian materi dan kajian media. Kenapa tidak lepas dari kajian kurikulum? Karena kajian kurikulum ini seperti jiwa, jadi jiwanya di sini, ya, kaulah separuh jiwaku lah. Jadi, kurikulum ini adalah separuh jiwanya media, separuhnya siapa? kamu gitu ya Bapak Ibu ya katanya Noah itu ya nah, jadi separuh aku ya dirimu nah, jadi ini kalau separuhnya media adalah apa kajian kurikulum nah kemudian ada apa namanya hal-hal yang harus Bapak Ibu lakukan yaitu praktek dan juga analisis. Lah, 80% praktek, 20% analisis. Jadi tidak perlu berbanyak-banyak teori, langsung aja praktek. Jadi langsung aja berenang. Jadi konsep berenang itu kita tidak bisa pakai teori nanti harus berapa derajat loncat ke kolam renang harus 60 derajat. Saya pastikan Bapak Ibu semua tidak akan jadi berenang kalau mengukur dulu sudutnya berapa, kecepatannya berapa untuk masuk ke dalam air, kemudian berapa lama dalam air, itu buang semua Bapak Ibu. Yuk kita langsung praktek setelah ini. Kemudian di sini ada saya punya yang namanya teknik ekomedia dan juga mind mapping. Jadi nanti saya akan tunjukkan ada kelas maya bisa Bapak Ibu gunakan sebagai sarana memahami bagaimana sih membuat media belajar interaktif. Ini ada ekomedia nanti bisa saya jelaskan di sini ya. Kemudian di sini kita lihat strategi kemudian rencana Ah, rencana sebuah perjalanan ribuan mil itu dimulai dari langkah kecil. "Ya, Pak, ya, Bapak Ibu, jawabannya pasti ya. Kenapa kita tidak akan bisa mencapai satu juta langkah ketika tidak memulai satu langkah permulaan?" Jadi, di sini kita harus punya rencana, tapi rencana yang harus ada actionnya. Jangan hanya rencana saja, Bapak Ibu. Ya, oke. Kemudian, di sini kita akan melihat ada storyboard. Ini harus punya Bapak Ibu ya storyboard, jadi ada konten materi, tombol navigasi, dan juga aset animasi. Ini sangat penting. Jadi inilah rencana-rencana yang harus Bapak Ibu punya. Kemudian storyboard, lalu ada yang namanya lagi konten materi. Di sini kita bisa lihat ini jagonya ini Kang Irvana ini. Kalau membuat tombol-tombol navigasi yang Uh, super kece, kemudian eye catching ini pastinya, ini Kang Irvana ini ya. Jadi, saya mendapat ilmu banyak dari Kang Irvana juga dengan Pak Yansen, Mbak Yano ini uh, luar biasa, Pak Arif Darmawan, Pak Anas, uh, Abayasa. Jadi, di sini pengembang-pengembang teknologi pembelajaran yang memberikan ilmu kepada kita semua. Kemudian, di sini ini adalah salah satu. Uh, tombol jadi tombolnya ini harus dibuat semenarik mungkin agar siswa itu tidak bosan. Mereka ke sekolah itu sudah dengan berjuta, bermiliar masalah yang ada di rumah. Jadi, uh, ketika mereka belajar online, kalau kita tidak memberikan sesuatu yang berbeda, itu kasihan ya, beban mereka sudah tinggi. Jadi, jangan kita buat beban mereka tambah besar lagi, Bapak Ibu. Ya, jadi uh, gunanya seperti itu kemudian uh, di sini ya ini menggunakanlah gambar-gambar yang beresolusi tinggi uh, resolusi tinggi ini artinya kita bisa cari googling ini uh, dengan menentukan minimal ini 800 pixel ini sudah bagus sekali jadi minimal 800 jangan pakai yang mungkin 100 atau mungkin bawahnya 100 itu saya yakin pasti siswanya sebelum membuka media itu akan ditutup bahkan sekaligus HP-nya -HP dibuang itu ya. Kalau mungkin siswa melihat media belajar kemudian gambarnya itu eh, apa namanya resolusinya kecil itu bahkan belum dibuka HP-nya udah dibuang itu Bapak Ibu ya. <laughs> bercanda Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini konten materi terus ini ini tampilan multimedia eh, interaktif di sini. Jadi Bapak Ibu silakan nanti menuju ke bit.com. LY uh, slash si ukur cak rahmat jadi ini adalah salah satu media interaktif yang saya fungsikan sebagai online jadi di sini nanti kita akan cek bapak ibu ya kemudian uh, tampilannya ini diusahakan menarik jadi perpaduan warna-warnanya harus ada palet warna nanti kita akan bahas apa sih palet warna itu kesesuaian antara uh, warna. Ini saya banyak belajar dari Mbak Yana ya. Jadi Mbak Yana ini merupakan uh, guru saya juga guru spiritual mungkin ya. <laughs> jadi guru sebab bisa. Uh, yang mengatakan bahwasanya pemilihan warna itu harus sesuai. Jadi kenapa kita diberi penglihatan Bapak Ibu dan kenapa pelangi itu harus berwarna-warni? Karena perbedaan itu indah. Jadi bin Neka tunggal, ika lah, seperti itu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, jadi, kita diberi kemampuan untuk melihat berbedanya warna agar kita bisa melihat bahwasanya dalam perbedaan itu ada yang namanya keindahan. Kemudian, uh, di sini juga ada kal multimedia, kita bisa melihat multimedia itu kita mau buat untuk materi full, bisa kita mau buat dia itu berbentuk game edukasi. Ya juga bisa seperti ini, ini game edukasinya terkait uh, profil pelajar Pancasila karena memang saya selain jadi duta rumah belajar juga agen pusat penguatan karakter Puspek. jadi bagaimana kita mensosialisasikan tentang adanya profil pelajar Pancasila ini kami buatnya dalam bentuk game edukasi, jadi agar lebih menarik nah, ini bisa dilihat ya ada skor, kemudian ada pertanyaan dan gambar-gambar yang mendukung otak kami Makanan siswa seperti itu. Nah, kemudian nah seperti Kang Irvana itu kalau di setiap kegiatan pasti ada aja pakai kumis, kemudian pakai baju. Ini belum Kang Irvana pakai baju Spiderman belum ya Kang Irvana ya. Nah, nanti kalau misal apa namanya mungkin Vicon lagi pakai baju Spiderman seru kayaknya nanti. ya. Biar nanti saya pakai baju Superman itu kayaknya seru itu. <laughs> jadi itulah Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana kita bisa mendesain uh, kelas kita itu agar lebih menarik. Kemudian di sini, ini yang tadi saya maksudkan, silakan ini sebagai pelengkap, karena apa modul yang Bapak-Ibu terima, modul 11 itu sudah-sudah sangat super lengkap. ya Ini di apa namanya desain sedemikian rupa oleh Mbak ya. karena kemudian adalah Caca saya di Jawa Tengah itu ya Pak Fahrudin Sujarwo itu sudah membuat modul 11 selain itu juga ada modul 10 kemudian ada modul 12 nah ini karena fokus kita pada multimedia jadi kitabnya adalah kitab kuningnya adalah modul 11 di sini ini silakan gunakan untuk proses Bagaimana sih Bapak Ibu bisa memahami membuat media interaktif? Nah, kenapa di sini? Karena saya mencoba untuk memakai selama ini kalau pelatihan adalah kelas asinkronus, menggunakan kelas maya di sini. Jadi silakan nanti kita akan cek bagaimana ya kita memanfaatkan kelas maya ini. Kemudian ini tugas akhirnya Bapak Ibu. Saya mohon izin merefresh di sini. Saya mengambil dari simpatik untuk level 3. Jadi di sini ada kriterianya. Ini yang akan kami bahas lebih lanjut di sini bersama Kang Irvana. Kriteria konten MPI ini yang pertama harus mencantumkan topik atau judul, sasaran dan tujuan pembelajaran. Nah, itu yang pertama. Kemudian topik yang dipilih dianjurkan adalah topik yang belum ada atau belum banyak ada di sumber belajar. Jadi silakan nanti cek sumber belajar, dot nanti dilihat bapak ibu misalkan mengajar apa IPS bahasa Indonesia materi apa yang mungkin sekiranya belum ada bapak ibu ambil peluangnya di situ nah, kemudian di sini maksimal mempunyai tiga indikator jadi kalau namanya maksimal berarti ya satu dua maksimal tiga kalau tidak ada, gimana cara? rahmat? kalau tidak ada, ya, Bapak Ibu mungkin bisa mandi kembang dulu, ya. Kemudian minum air garam, lah, kemudian lalu refreshing, itu ya. Lah, ini mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa mendapat pencerahan, ya. Maksimal berarti ya harus ada, Bapak Ibu, ya. Nah, kalau nggak ada indikator, berarti ya, sama aja tidak ada masuk salah satu kriteria gitu ya bercanda bapak ibu Bia, supaya tidak ngantuk kemudian di sini cantumkan sumber referensi untuk penggunaan materi minimal ada tiga ya minimal tiga sumber referensi ada grafis foto quote background ini harus ada uh, referensinya jadi untuk menghindari plagiasi di sini Kemudian dalam format HTML 5 tidak diperkenankan ada file SWF. Kenapa? Karena web browser sudah tidak lagi mendukung SWF seperti itu, Bapak Ibu ya. Atau Flash di sini. Kemudian di sini apakah harus menggunakan SAC? Nah, karena saya lihat di modul 11 itu yang dipakai contoh oleh uh, pengembang modul 11 adalah SAC. Jadi tidak harus SAC Bapak Ibu. Jadi tidak harus SAC. Jadi bisa Bapak Ibu pakai Adobe Animate, kemudian pakai yang namanya itu Articulate Storyline, kemudian pakai yang namanya itu Android Studio. Jadi silakan, silakan Bapak Ibu pakai apa saja yang pasti nanti formatnya adalah HTML5. Di mana tadi ada topik, judul, sasaran, kemudian itu ada unsur pembelajaran pendahuluan uraian materi lah dan juga di sini kualitas layarnya berarti harus 1280 dikali 720 pixel artinya ini berupa landscape Bapak Ibu ya jadi berupa landscape nah jadi resolusinya adalah 1280 dikali 720 pixel seperti ini Bapak Ibu jadi HD ya jadi resolusi tinggi di sini. Kemudian ukuran maksimalnya ini total filenya 300 MB. Jadi Bapak-Ibu sangat disarankan untuk melihat bagaimana sih kemampuan atau kapasitas dari media. Jadi memang setiap software pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Kalau Articulate storyline di situ... Uh, dia punya kelebihan memang relatif kecil kalau di convert menjadi HTML5 dibandingkan dengan SAC. Namun namanya media itu kan diciptakan oleh manusia nih Bapak Ibu ya. Dan manusia itu kan pasti juga serba kekurangan. Pasti produk yang diciptakan manusia punya kekurangan, pasti kan sudah ada kekurangannya. Lah, untuk SAC ini relatif lebih besar kalau kita sama-sama menggunakan apa namanya ya aset-aset yang sama karena memang sistemnya berbeda tapi kelebihannya dari SAC itu bisa dikonvert dalam bentuk aplikasi Android dengan lebih mudah dibandingkan dengan artikulat Storyland jadi seperti itu bapak ibu ya jadi software yang terbaik adalah software yang kita kuasai bapak ibu jangan kita mau menguasai semua software kenapa Keterbatasan manusia itu ada ujungnya, jangan kita punya uh, pemikiran ingin menguasai Adobe Animate, kita kuasai, kemudian kita menguasai uh, apa namanya? Uh, SAC, Articulate Storyline 3, Articulate 360 ya. Ini semua uh, Caramat punya di laptopnya ada. Tapi apa? Tidak harus menguasai secara mahir. Pilih salah satu aja, Bapak Ibu. Pilih salah satu, kemudian kembangkan. Kita tidak perlu yang luas, tapi yang dalam seperti itu, jadi menyertakan gambar cover sebagai display kemudian ini ada tugas akhir uh, 60% kemudian ujian akhir 30% diskusinya 5% dan aktivitas seperti ini adalah 5% jadi makanya untuk gelombang satu, tadi kami mohon dengan hormat untuk uh, memberi uh, username-nya adalah uh, gelombang satu, jadi kita bisa melihat seberapa aktif Bapak Ibu dalam kegiatan sinkrono seperti ini. Baik, di sini uh, pendahulunya sudah cukup. Saya akan mulai kepada bagaimana sih kita membuat apa namanya uh, tadi. Sebentar ya, Bapak Ibu. Saya mohon izin di sini masih terlihat. Saya akan mohon izin sesuai dengan modul 11 Di sini ada yang namanya SAC. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Sudah terlihat di sini ada simbolnya SAC. Kemudian Bapak Ibu, tadi saya sudah menyinggung yang namanya eh, kelas maya. Silakan Bapak Ibu menuju ke kelas maya ini ya. Nah, ini alamatnya ini ya. Bukan Luna Maya. Oke, sekali lagi bukan Luna Maya. Jadi di kelasnya Maya. Kenapa dinamakan kelas Maya oleh Pusdatin? Apakah yang memberikan eh, nama Luna Maya, bukan Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah kelas sinkronus ya atau kelas virtual. Silakan menuju ke kelas maya id. Ini saya kangen sekali dengan kelas maya ini ya. Oke, kemudian diklik saja di sini. Nah, ketika nanti di sini, Bapak Ibu tadi sudah kami informasikan nih ya eh, menggunakan sebentar ini tadi sudah kami berikan ini. Nah, silakan Bapak Ibu masuk ini pilih login Kemudian usernamenya pilih bisa SACRB001, SACRB002 atau SACRB003 terserah. Bapak Ibu punya anak satu pilih yang satu enggak masalah ya. Punya anak dua, punya anak tiga ya atau apa aja ya nah, terserah. Kita pakai yang SACRB001 nih. Nah, misalkan klik login di sini. Kemudian ada SACRB001. Nah, sudah ada di sini historinya. Ini juga pasti sama SACRB001 sama. Nah, jadi di sini adalah SACRB001 sama. Kita klik aja masuk Bapak Ibu. Di sini. Lah, kemudian ini silakan scroll ke bawah ini ya, scroll ke bawah. Lah, tidak perlu masukkan kode di sini, langsung aja ke bawah. Nah, kemudian silakan diklik ini pelatihan Smart App Creator terintegrasi rumah belajar. Oke, diklik saja. Nah, kemudian di sini nanti, ya, ini ada. Sudah kami berikan ada empat kegiatan belajar. Silakan, Bapak Ibu, fahami di sini. Gunakan modulnya juga memperkuat kelas maya ini. Jadi, kegiatan belajar pertama ini, Bapak Ibu yang belum punya software, silakan ya. Sudah kami berikan yang free trial. Jika ingin yang versi pendidikan, ya, nanti silakan beli murah kok, ya sertifikasi itu masih kembali kok. Sertifikasi Bapak Ibu kan kalau nggak salah 25 juta itu ya. Wah, ini kan harganya ini nggak sampai uh, 2 juta ini ya. Wah, kemudian di sini silakan klik saja nanti link softwarenya. Kemudian setelah itu jangan khawatir, kami tidak akan tinggal Bapak Ibu di dalam kelas plasma ini sendirian. Silakan klik kegiatan belajar dua nih ya. Nah, ya, diklik kegiatan belajar dua. Terus, nanti di sini, Bapak Ibu akan diberikan nih, ya. Ah, diberikan nih, nah, ini cara-caranya. Jadi, ada langkah pertama, kemudian diikuti saja, ya. Diikuti, jadi kenapa di gelombang satu itu kebanyakan? Eh, saya kalau pribadi ini yang bertanya hal teknis dasar, saya pasti mengatakan, Bapak Ibu, sekarang sudah di level tiga kan kemarin sudah di level 1 kan ada literasi kemudian implementasi lah sekarang kan eh, apa namanya kreasi di sini jadi otomatis kan sudah lulus apa namanya itu literasi ya jadi silakan ini dibaca ya nah itu saya sering sekali ya eh, sedikit sedikit nyentil gitu Bapak Ibu yang mungkin masih bertanya hal-hal teknis dasar yang sebenarnya itu bisa dibaca dulu itu ya nah ini silakan dibaca petunjuknya Kemudian, langkah pertama sudah saya beri penjelasan file unduhan ekstra. Kemudian, langkah kedua ini caranya bagaimana. Kemudian, langkah ketiga nanti ini bagaimana? Silakan ya, silakan diikuti di sini. Handoutnya, tutorialnya di sini. Kemudian, ada langkah keempat, kemudian langkah kelima, kemudian langkah keenam, kemudian langkah ketujuh, kemudian langkah kedelapan, nah, kesembilan, kesepuluh. Kemudian, klik finish. Lah, untuk ini silakan isi email, emailnya Bapak Ibu di sini. Akun belajar boleh. Jadi silakan digunakan di akun belajar ini ya. Nah, ini free trial for 30 days. Jadi ada 30 hari. Loh, cara kok cuma 30 hari? Ini ada filosofinya Bapak Ibu. Kenapa? Karena lisensi SAC ini tahu kalau Bapak Ibu itu orangnya luar biasa satu hari itu bisa lima media. Makanya dibuat 30 hari, Bapak-Ibu. Jadi SAC ini tahu, Bapak-Ibu diberi waktu 30 hari itu untuk membuat 150 media. wah ini paling 150 media kan satu hari lima media pasti. Jadi Bapak-Ibu jangan gelo kalau orang Jawa ya, jangan apa namanya, menyesal kemudian menangis menghubungi satgas covid ya atau pak rt pak rw 30 hari itu ada filosofinya karena bapak ibu diyakini satu hari bisa membuat lima media belajar nah, jadi kan kalau satu bulan 150 bisa untuk satu bulan gitu bapak ibu ya jadi kita harus berpikiran uh, positif gitu ya positif thinking itu perlu untuk meningkatkan imun gitu bapak ibu ya <laughs> oke kemudian di sini silakan diisi terus free trial 30 hari dan selamat berkarya, Bapak-Ibu. Kemudian ini, kami juga berikan link unduhan template SAC3, Terintegrasi Rumah Belajar. Silakan klik di sini ya, Bapak-Ibu ya. Nanti diklik, ada nanti jawab, misalkan ya, diklik di sini. Nanti Bapak-Ibu sudah kami berikan template, templatenya di sini. Silakan kami beri judul pembatik 2021 Level 3. Oke, AHL ya, bukan AHY ya. Jadi AHL di sini. Kemudian uh, selain itu, uh, selain template, ada juga main mapping. Jadi ini saya mengambilnya dari main mapping uh, ini. Harus ada, ini ya Bapak-Ibu lihat, topik judul, sasaran, dan tujuan pembelajaran. Jadi ini harus ada. Dan di templatenya jangan khawatir, sudah ada. Nanti kita lihat ya Bapak-Ibu ya, check it out nanti ada judul, ada sasaran dan juga ada tujuan pembelajaran seperti itu. Lah. Kemudian ini jadi harus ada apa? Bapak Ibu buat ini storyboard-nya di sini. Storyboard ini seperti RAB. Kalau membuat rumah harus ada RAB jadi sini. Harus pilih nanti ada pendahuluan ada uraian materi, ada latihan soal, ada kreator. Ini sudah ada di template-nya. Silakan nanti Bapak Ibu jangan jadikan sekali lagi template sebagai template utama. Ini hanya untuk belajar saja, Bapak Ibu ya sekali lagi. Jangan gunakan template ini untuk menyelesaikan penugasan, ya. Ibaratnya wong Jawa ngarani sa ora Bapak Ibu ya, ya ojo ya ojo ngagem uh, template iki ngoten g nah, ya jadi jangan pakai template ini ini untuk belajar saja gitu ya nah, jadi nanti bisa dikreasi gitu ya mungkin wah namanya orang plus 62 kan pinter biasanya ini ya mungkin backgroundnya diganti ya templatenya sama mungkin backgroundnya diganti jangan orang orang bapak, bapak ibu ya yuk kita berkreasi lebih jadi di sini ini templatenya hanya untuk belajar saja Kemudian apa namanya ini ya pendahuluan. Nah ini ada Bu Citra Piranti. Ini kayaknya mau nyoba-nyoba apa nama mencoret-coret ini ya Bu Citra ya. Halo Bu Citra Sugeng Sonten G. Selamat sore. <laughs> Oke. Terus di sini ya ada uraian materi latihan soal kreator. Jadi ini yang harus Bapak Ibu jadikan pedoman. Harus ada ini pendahuluan, uraian materi, latihan ya atau tes. Oh, ini sudah ada di template nanti kita akan cek ya. Kemudian di sini nah ini yang tadi saya sampaikan. Jadi nanti sudah terlihat nanti di sini medianya Bapak Ibu harus ada pendahuluan, harus ada uraian materi, harus ada latihan soal dan ada kreator di sini kan. Nah, ini enggak ada kreator tapi kalau saran Cak Rahmat ini ada baiknya kreator Ya, kucing aja pasti diberi nama ya, kan tidak mungkin dipanggil cing 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 ya, atau mungkin kuku kuku nah, kan tidak mungkin pasti ada namanya ya, seperti itu. Ah, jadi media pun juga jadi harus ada kreatornya. Jadi bisa terlihat, oh jejak rekam digitalnya bapak ibu untuk portofolio untuk naik pangkat gitu ya, mau jadi jenderal, mungkin ya, nah, seperti itu. Terus kemudian di sini kita akan check di uh, kita ke ini aja langsung ke SAC deh ke SAC-nya ini. TSAT-nya saya mohon izin di sini. Nah, ini terlihat. Bapak Ibu yang uh, uh, masih pertama kali mengenal, ini saya mohon izin memperkenalkan, ini adalah game edukasi di sini. Jadi memang tipe adalah memberi materi berbasis game. Jadi ini adalah start page, kemudian ini adalah edit, ada insert, uh, template, animation, interaction kalau Bapak Ibu lihat, ini mirip seperti apa? Pastikan mirip seperti Google Slide, Bapak Ibu ya. Nah, jadi, ini hampir sama menu-menunya seperti Google Slide di sini. Nah, ini ada insert, ada template animasi interaksi. Nah, ya, ini jadi eh, saya akan menuju ke ini dulu. Tadi ada pertanyaan beberapa peserta, "Cara Mat, saya kok kesulitan buka template yang diberi?" Oke, jadi caranya di sini Bapak Ibu buka dulu SAC-nya seperti ini. Ketika sudah terbuka ya Bapak Ibu, Bapak Ibu nanti di sini silakan open. Ya, silakan open. Ini saya no saja. Kemudian ini kita cari. Nah, nanti hasil unduhannya seperti ini, bentuknya AHL, tidak bisa dibuka langsung. Jadi harus dibuka dulu aplikasi SAC-nya baru kemudian diklik ini. Diklik ini ya diklik track kemudian di open spread. Nah, ini bisa ditinggal ngopi dulu, tidak lama Bapak Ibu. Nah ini ya, ini ini template-nya nanti Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang sudah sampai tahap ini saya acungkan empat jempol, dua jempol dengan dua jempol bawah itu ya. Nah jadi di sini ini ada namanya starpet nih ya, ada homepage. Nah, ini. Kemudian ada pendahuluan, ada uraian materi, kemudian ada latihan soal nih, nah, kemudian ada kreator nih, nah ini ada website rumah belajar. Makanya kenapa saya sebut ini template SAC terintegrasi rumah belajar, karena di sini SAC-nya ini otomatis sudah terintegrasi dengan rumah belajar, ya. Nah, jadi di sini kita akan melihat dulu Bapak Ibu. Kita preview dulu ya, nah, kita preview dulu nih klik preview. Nah, ini tampilannya nih. Lah, oke. Okay. Lah ini yang saya katakan tadi di sini tampilannya sudah terintegrasi dengan rumah belajar. Lah ini ya. Oke, okay. terus kemudian kita balik ke home. Ini ini home nanti kalau preview-nya. Nah, jadi di sini kita lihat ada pendahuluan, ada uraian materi, ada latihan soal. Jadi ini sudah masuk dalam skema yang diinginkan penugasan level 3. Jadi, ada pendahuluan, ada uran materi, dan juga ada latihan soal. Nah, kita cek di sini sekarang, ketika user mengklik pendahuluan, nah, ini ya, maka akan ada nanti kompetensi dasar. Kemudian, kalau kita geser lagi di sini, ada indikator, kan? Tadi maksimal tiga indikator ya, terus kemudian ada yang namanya apa, sasaran, nah, kan? Sudah masuk tadi, nah, ini sudah kami kasih templatenya di sini. Terus kemudian di sini, kita klik home lagi. Nah, ada uraian materi nih nah, kita klik uraian materi Jebret Nah jadi silakan Bapak Ibu nanti isi materinya kalau mengajar bahasa Indonesia mengajar agama nanti tulis materinya di sini kopi pasti bisa ngajar hamat sangat bisa Bapak Ibu kalau kita tarik ini saya sudah sediakan ada ada slide 2 ini slide 3 ada slide berapa ini ada kayaknya sampai slide 3 saja nih ya Nah, oke. Okay. Nah, apa-apa. nanti saya akan memberitahu gimana caranya kita uh, menggandakan ini, ya, bukan menggandakan uang, ya, menggandakan slide. Kemudian kita balik lagi ke home. Nah, ini latihan soal nih, nah, latihan soal. Klik, nah, di sini ini ada salah satu, ya, slide, ada satu slide yang memang kami sengaja sediakan template. Di sini nanti, ketika siswa atau user mengklik, dia akan menuju ke fitur Google. Nah, ya, akan menuju ke fitur Google. Jadi, nanti uh, silakan buat Google Form, kemudian buat apa namanya itu uh, materi Google Doc Ini bisa nanti di sini, Bapak Ibu. Jadi, kendaraannya nanti Bapak Ibu itu adalah offline. Mohon maaf, maksudnya kendaraan itu adalah aplikasinya nanti bisa offline. Tapi, ketika siswa dia terhubung pada internet, dia bisa, Bapak Ibu. Untuk apa menuju ke latihan soal berupa Google Form? Nah, jadi di sini, di sinilah kita berkolaborasi antara online dengan offline seperti itu. Kemudian, ini kalau kita klik, ini ada kreator di sini, nah, ini ada kreator. Nanti silakan diisi fotonya kemudian nama instansinya. Sekali lagi Bapak Ibu ya, tolong jangan gunakan template ini untuk mengisikan apa? penugasan ya. Ini silakan digunakan sebagai bahan rujukan saja Bapak Ibu ya, gitu. Oke. Okay? Oke, okay, kita akan mulai kepada 10 menit aja nanti kita bisa ada apa? tanya jawab di sini. Oke, okay, ini untuk apa namanya? Nah, oke. Okay. Kita akan mulai ke start path, Bapak Ibu. Start path di sini ini adalah splash screen intinya apa splash screen? Dia nanti berguna ketika kita membuka pertama kali aplikasi, itu kan pasti akan muncul. Jret. Misalkan saya punya My Telkomsel, itu kan pasti akan muncul dulu. Jret, Telkomsel, seperti itu. ya. Selamat Anda mendapatkan hadiah. Itu saya juga heran ya. Zaman sekarang ini sudah zaman susah, tapi kok masih ada ada yang SMS ya. Anda memperoleh 147 juta. Kenapa nggak digenapkan 150 juta aja gitu ya. Nah, kemudian di sini nanti silakan diganti. Silakan diganti dengan logonya sekolah Bapak Ibu di sini. Tuh, misalkan caranya gimana menggantinya? Mudah saja namanya template. Tinggal diklik satu kali, klik kanan, kemudian ini replace image. Nah, silakan ganti replace image. Ya, siapkan Bapak Ibu filenya file apa? PNG di sini. Siapkan file PNG di sini. Klik kanan satu satu kali kemudian replace image, nah ini contoh aja ya, kemudian cari gambar di sini gambar apa yang bapak ibu punya, nah, jadi misalkan di sini kita cari ini ya, ah nih logo kem di sini nah, atau nih cerdas berkarakter nih, cek, nah seperti ini otomatis bapak ibu silakan disesuaikan, kemudian judul aplikasinya nih diganti, nah, misalkan apa misal kan uh, si apa saya punya kan sismat ya sismat ini materi misalkan fisika kelas 10 ya semester ganjil seperti itu jadi silakan bapak ibu tuliskan di sini kemudian ini namanya homepage homepage itu apa sih homepage ini adalah tampilan Uh, ibaratnya ini adalah titik evakuasi. Saya mengatakan titik evakuasi dari seluruh navigasi yang ada. Namanya apa? Homepage. Jadi di sini isi uh, atau ini daftar isi lah. Jadi homepage di sini adalah daftar isinya media bapak ibu di sini kan ada misalnya kalau kita buat makalah kan uh, ada apa pendahuluan bab satu, bab dua, bab tiga ini sama seperti itu. Jadi kalau kita klik nanti dia akan mengarah kemana. Nih, misalkan pendahuluan, terus uraian materi ada di sini, latihan soal lah. Ini ini harus disamakan Bapak Ibu. Pilih menu, kreator ada di sini. Kemudian ini ya, website rumah belajar di sini. Lah, seperti itu. Memang untuk mendalami ini, Bapak Ibu tidak bisa dalam waktu yang singkat. Jadi ini hanya stimulus saja. Jadi saya Pak Ivana, Pak Yanson dan instruktur ini memberikan stimulus saja. Silakan Bapak Ibu dalami melalui modul, kemudian melalui diskusi di apa namanya di Telegram. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai ada pemikiran, alah, mek rong jam ya, cuma dua jam. Entuk opo ya, oleh opo, dapat apa? Bukan Bapak Ibu, kami memang tidak uh, bertujuan dua jam itu Bapak Ibu bisa tidak, tapi sebagai stimulus karena ini salah satu model pembelajaran yang namanya model pembelajaran flip classroom, model pembelajaran terbalik. Kami sudah berikan semua materinya, silakan nanti kita diskusikan di telegram, di kelas simpatik seperti itu ya. Nah, Oke okay, di sini, ada pendahuluan, nanti di sini, nah, silakan nanti diisi ya, apa namanya? apa kompetisi dasarnya silakan di copy dari RPP misalkan gitu ya terus juga nanti di sini kalau kita apa lihat ya kompetensi dasarnya saya klik dulu di sini nah, ini kan ada tiga tiga slide nah tiga slide ini dia terletak dalam satu namanya satu sin ya scan kalau tulisannya satu sin yaitu sin pendahuluan jadi kalau ada beberapa slide dalam satu scene, dia itu bisa digeser. Contoh ya, kita cek di sini, preview. Nah, ini bisa kita geser, Bapak Ibu. Geser ke kanan, ke kiri. Syaratnya apa? Harus satu scene. Nah, satu scene apa? Pendahuluan. Tuh, seperti itu, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ada lagi uraian materi. Nah, kita klik uraian materi, Cepret. Lah, uraian materi di sini silakan kan hanya ada tiga nih ya ada tiga apa tiga slide caranya bagaimana sama seperti Google Slide menggandakannya diklik kanan kemudian di copy ini ya di copy terus nanti diklik kanan lagi di paste nah, jadi deh itu kan lo malah jadi berapa ini ya satu dua tiga empat lima lo sudah tambah lagi jadi seperti itu cara menggandakannya mudah lalu kalau mengasih gambar juga mudah caranya insert di sini nah kemudian ada image nanti dia akan pemilihannya di sini silakan nanti ya dipilih aja misalkan ini Nanti kalau misalkan ada materinya, nah, disesuaikan nanti di sini Bapak Ibu. Ceret. Ya jadi template ini untuk memudahkan Bapak Ibu sekali lagi memudahkan pemahaman, gitu ya, memudahkan pemahaman terhadap apa skema dari navigasinya SAC seperti itu. Ya, jadi memang di setiap pelatihan, Cara Ahmad dan rekan itu biasanya membuat template untuk memudahkan. Kemudian di sini ada latihan soal nih ya, kurang lima menit lagi ini ya latihan soal. Kemudian tadi yang saya katakan, Bapak Ibu, di sini interaksinya mudah. Kenapa? Ada yang namanya animasi, ada yang namanya interaksi nih. Lah interaksi ini biasanya terdiri dari satu, lebih dari satu, lebih dari satu komponen. Contohnya nih, kita ingin user mengklik ini, maka dia akan menuju ke Google Form. Bisa? Caranya bagaimana? Kita klik saja ini, jebret. Nah, kemudian bapak ibu, ini saya hapus dulu ya. Hmm, saya hapus dulu, ini saya del, oke? Okay. Jadi kosong nih ya. Nah, ini juga ada yang namanya keterangan ini. Ada layer, kemudian property. Jadi ini keterangan dari apa? Navigasinya di sini. Terus kemudian ini, kita klik ini ya. Jadi intinya, ketika kita ingin user mengklik ini dia akan menuju ke Google Form. Cara gimana? Kita klik ini gambarnya, kemudian touch, ya, sentuhlah dia di hatinya, touch, kemudian kita pilih objek, ya, objeknya apa ini, ya, kemudian ini kita pilih ini. Kita mau apa sih ini? Kita mau menuju ke halaman apa, gitu ya? Nanti silakan bapak ibu pilih. Kita maunya URL di sini, klik URL, Nah, lalu kita kopikan alamat Google Form itu di sini. Loh, mudah kan Bapak Ibu? Soal ujian Google Formnya di sini. Jadi nanti siswa itu tidak perlu lagi bermacam-macam aplikasi. Satu aplikasi SAC ini bisa Bapak Ibu ganti nanti. Loh, gimana cara mat? Siswanya otomatis ini update otomatis update jangan khawatir Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal apa namanya? Pindahkan saja nanti di sini, itu ya. Jadi, bisa untuk menggantinya di sini seperti itu, ya. Nah, tinggal di submit, oke. Terus di sini, ya, tinggal di cancel aja, jadi seperti itu. Kemudian, ini beda. Ini beda kalau kita mengklik ini menuju ke halaman URL. Kalau kita mau yang seperti ini, misalkan, ini uh, navigasinya seperti ini. Ketika user mengklik pendahuluan, dia akan menuju ke... Scene ini pendahuluan caranya gampang bapak ibu kita buatkan dulu PNG-nya ini saya utamakan yang PNG karena dia transparan diklik ini kemudian touch ya kemudian nanti pilih objek nah, seperti ini nanti nah, saya akan klik jadi nanti ini perintahnya ketika user mengklik ini klik touch objeknya apa nah, kan banyak nih objeknya objeknya pilih yang pendahuluan nih Pendahuluan ya ini ya klik dia mau apa di sini maunya kan switch page switch page yang mana diklik aja klik kita pilih dia mau kemana nanti dia maunya ke pendahuluan berarti yang slide 2 diklik aja dua kali klik klik ya. diklik lagi baru di submit udah selesai bapak ibu sama mau urian materi berarti kan diklik kemudian di touch kemudian pilih objek mana urian materi ini ya. Nah, terus perintahnya apa di sini? Perintahnya adalah ini, sweet page. Nah, kita mau arahkan kemana Jadi ketika user mengklik urian materi, berarti kan ke slide 5 ini. Loh, ini kan? Nah, diklik slide 5, baru submit. Selesai, Bapak-Ibu ya. Tuh. Oke, saya uh, aktif dulu ini supaya ada tanya-jawab. Uh, silakan ya. Oke, uh, mungkin saya kembalikan ke Pak Yansen terlebih dahulu. Pak Yansen, mungkin ada pertanyaan dari bapak ibu saya akhiri sampai sesi ini dulu baik terima kasih Caramat, luar biasa Caramat, sorry di sini agak-agak berisik siap, siap. jadi bapak ibu silahkan jika ada yang ingin bertanya saya open mic sudah saya open mic silahkan yang bertanya hand kemudian saya tunjuk nanti Silahkan open mic. Silahkan Bapak Ibu. Oke, okay, Bu Riyada Novi. Silahkan Bu Riyada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang, iya, kebetulan memang baru belajar SAC ini. Untuk audio, ini tadi kan kita coba-coba bikin materinya sudah hampir bisa. Untuk audio itu apakah bisa dinyalakan otomatis atau memang tiap persin itu harus diklik satu-satu? Terima kasih. Siap. Baik. Terima kasih pertanyaan. Ya. Pak Yansen di silakan atau silakan langsung jawab Pak Irfana. Monggo Pak Irfana. Itu bukan Irfana itu. <tik> itu bukan <tik> Pak, Irfana. Mohon maaf ini kembarannya. <tik> <tik> Ayo dijawab cak langsung nggak apa-apa. <tik> siap-siap mau izin pak Yansen pak Irfan silakan silakan saya tertawa ngomong kel ini ya baik-baik bu uh, siap jadi memang ada di situ ya jadi dia itu di sebentar sebentar ini agak terganggu ya ini ya uh, dia punya Nah, ini ada audio, okay. jadi ada audio di sini, Bapak Ibu. Silakan diklik audionya. Nah, nanti silakan uh, dia untuk musik background itu bisa. Musik background bisa, cuma ini agak terkendala, ini Bapak Ibu ya. Uh, apa uh, navigasinya ini tertutup di sini nih? Aduh, nah, jadi ini ada di bagian apa ya? Ah, ini. Ya, page silakan bapak ibu ke page. ini ya, ada ya. background musik. Backgroundnya ini nanti bisa digunakan untuk semua semua scene bisa di sini pakai aja yang ini ya background. Atau kalau mau tiap slide tadi dengan caranya ini ya, ketika pilih slide ini nanti uh, ibu bisa klik audio. Jadi silakan mau yang pakai backgroundnya itu satu scene itu ya bapak ibu ya. Seperti itu Pak Jansen. Jadi, jadi saya silakan pilihannya ada di uh, Bapak Ibu mau, mau yang background musik ini artinya semua di sini jadi dari awal sampai akhir atau mau pakai per slide bisa. Jadi ketika slide ini nanti pakai yang apa? Insert kemudian audio. Seperti itu Pak Yansen. <tuh>. Siap, terima kasih Cak Rahmat. Sama-sama Bu semangat selalu. Ya, terima kasih Pak Ya. <tuh> Ayo, silakan Bapak Ibu, uh, Pak Imam Hori, silakan. Buka aja. Pak Imam silakan. Ya, lagi Pak Irfan ini. Uh, <laughs> Siap-siap Pak Imam. Saya mau bertanya ini kemarin saya nyoba buat di SAC itu tapi ukurannya tidak sama dengan petunjuk di tugas akhir. Saya pakai landscape, tapi saya ikut yang di modul itu kan contohnya 1.920 kali 1.080. Itu apa bisa diubah ukurannya? Terima kasih. Silakan Pak Hamad. Ya, siap. siap Pak Irfan. Maaf Pak Imam, tadi saya tertawa Pak Irvana bukan tertawa Pak Imam. Siap, siap. Jadi luar biasa Pak Imam Puri sudah sampai masuk ke tahap apa namanya pembuatan media saya mohon izin dulu saya akan menutup SAC saya nanti di sini eh, apa namanya itu bisa dirubah pak jadi dirubahnya itu sebenarnya ketika pengaturan kan di awal itu ya pak Imam ketika pak Imam buka pertama kali kan ada pemilihan itu eh, sebentar ini saya coba untuk menutup dulu ini hmm. mudah-mudahan cepat bukanya di sini ya jadi memang uh, minimal. Jadi kita mintanya minimal, Pak. Karena yang di modul itu tinggi, nggak masalah, Pak. Malah sangat bagus nanti. Jadi nggak masalah, tidak perlu dirubah, Pak. Karena adalah minimal. Jadi 1.280 itu sudah minimal. Kalau Bapak pakai... 1980 malah sudah luar biasa, Pak. Seperti itu ya, Pak Imam Fairi. Terima kasih.

saya pernah menggunakan SHC beberapa waktu yang lalu kebetulan pusdatin turun ke wilayah kami di Nganjuk karena sudah expired terus sudah tidak bisa menggunakan dan tidak tahu cara menggunakannya karena sekarang tuntutannya juga menggunakan SHC solusinya bagaimana ya saja oke siap. lanjut para Ya terima kasih. Halo. Pak Irvana kucingnya kayaknya manis sekali, pak. <laughs> Wah luar biasa ya bapak ibu ya. Kita sore hari ini terima kasih Pak Muhammad Yaya. Oh. Ini pertanyaan yang memang selalu dijumpai ketika kita sudah menggunakan 30 hari expired. Jadi bapak ibu memang salah satu jalannya adalah kita untuk membeli lisensi ya Pak Yaya seperti itu. Jadi memang karena kita ini adalah kegiatan resmi, jadi eh, mohon izin untuk terkait hal itu eh, kami tiadakan dulu untuk menggunakan crack atau apa. Jadi kami mengarahkannya untuk eh, mungkin karena memang sistemnya terkunci. Ketika sudah tidak menggunakan apa ya, ketika meskipun emailnya ganti, ketika di apa namanya pakai di satu laptop pasti akan terdetek seperti itu, Pak Yahya mungkin ah mungkin beli laptop baru pak ya ya nanti pasti nah, kalau di Instagram itu, 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 mati. Ya. saya tunggu nanti siap, siap, di, di, lem kuning ya tempat iya, ya, maning ya <laughs> maning. jadi siap bapak ibu saya mohon izin tidak uh, bisa mengutarakan hal tersebut karena kita adalah forum resmi di sini Kang Irfana ya nanti saya dimarah sama Kang Irfana dengan Pak Yansen kalau share terkait hal itu siap terima kasih Bapak Ibu Baik, terima kasih Cah mat Kemudian Bu Khalifah. Eh, Bu Holifah ya, silakan Bu. Ya, terima kasih Pak. Eh, Cak tadi e, ini kan SAC ini cuma untuk belajar aja ya. Terus kira-kira kalau untuk penugasan apakah template-nya itu kita buat sendiri atau gimana? Kalau buat sendiri terus e, berarti kita harus memodif gambar-gambar atau mendesain gambar-gambar sesuai dengan keinginan kita gitu kah? Oke, siap. Baik, Pak Yansen, Pak Ivana. Langsung lanjut. <laughs> siap. Jadi begini aja Bapak Ibu, saya kok uh, juga merasa mungkin terlalu berat ya kalau Bapak Ibu buat uh, sesuatu dari nol. Boleh, silakan dimodifikasi template itu. Boleh. Tapi jangan 100% ya Bapak Ibu. Mungkin bisa ditambahi karakternya di situ ya. Ibu uh, siapa tadi? Ibu NL ya? Eh, Bu Ko Ko Kolifa Bu Ya, Bu silakan dimodifikasi. Tidak masalah, tidak apa-apa, Ibu. Ya, mudah-mudahan Pak Yansen hmm. dengan Pak Ivana uh, juga memperbolehkan. Jadi, silakan dimodifikasi. Mungkin ditambahi apa, Bu? Ya, tambahi karakternya, tapi intinya uh, skemanya tetap pakai itu, enggak apa-apa. Tinggal diganti aja, mungkin karakternya apa, karena saya juga uh, kurang fair kalau mengatakan harus berbeda. Karena kita juga dalam proses uh, belajar, saya juga Bu Kolifa Ya, boleh silakan kalau dari saya. Uh, seperti itu mudah-mudahan Pak Irfana dengan Pak Yan uh, menyetujui hal ini. Terima kasih Bu Khalifa Pak Yan. Sama-sama. Pak Irfananya sampa. sampa. lagi keluar. Iya saya... ya, itu Tante Irfana. <guluh> Tante Irfana. Selamat sore Tante Irfana. Ya silakan Pak Hermawan. Ya, <guluh> Cantik ya ternyata. <guluh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ah, siapa Hermawan? <guluh> Ini saya mau tanya ke Cak Rahmat, oh, trainer ini, saya ini. Ini bisa ngopi di terenggale ini, nggak usah ikut zoom ini. Iya Cak. gini Cak. Tadi kan yang sudah dijelaskan itu adalah ketika kita membuat ya di SAC. Kemudian tugasnya nanti kita akan mengirimkan link ya, link HTML, HTML 5 kalau nggak salah. <laughs> <laughs> betul ya. Nah, nah, nanti bagaimana cara kan tadi belum dijelas bagaimana setelah itu kita sudah selesai kemudian proses untuk menjadikan HTML 5. Terus kemudian yang kedua apakah nanti bisa menggunakan akun belajar ID ataukah menggunakan Gmail type-nya. Terima kasih, Cak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak baik, baik pak Iya ya seru sekali ternyata ya ini Pak Yan dengan Pak Irvana Baik Pak Irmawan, uh, mohon izin. Jadi memang yang diminta adalah versinya HTML5. Jadi dari keterangan itu kalau saya bisa ambil kesimpulan, mohon izin kalau saya salah Pak Yan dengan Pak Irvana, kita boleh menggunakan selain SAC boleh artikulat juga boleh Android Studio juga boleh yang penting HTML5 gitu ya Bapak Ibu ya kalau mau artikulat bisa nanti mengunjungi YouTube media Carahmat silakan cari aja 30 menit mahir artikulat storyline di situ sudah ada template-nya juga ada di situ juga sudah ada apa namanya aset-asetnya silakan disedot ya gratis tanpa bayar nah, seperti itu Bapak Ibu terus kemudian saya akan izin saya screen ya, Pak Ian ya share screen di sini ini sudah terbuka lah ini tadi bapak ibu tadi yang diminta adalah posisinya minimal 1280 kali 720 jadi bapak ibu silakan ketika awal pasti seperti ini nih nah, pasti seperti ini kemudian pilih yang android phone kemudian ini nah, silakan nanti height-nya berapa kemudian weight-nya berapa seperti itu ya bapak ibu ya nih jadi seperti ini. Jadi usahakan nanti pilih yang horizontal agar lebih sebenarnya tidak ada kewajiban, tapi yang bisa kita berdasarkan pengalaman aset-aset akan lebih banyak ini di horizontal seperti itu ya. Kalau saya sendiri pribadi, tapi kalau bapak ibu mau yang vertikal saya boleh gitu bapak ibu ya, atau yang mix juga boleh. Terus kemudian nanti di submit. Nah, <tuh> kalau pakai yang HAL tadi, atau yang pakai yang template silakan bapak ibu open lokal nih ya open lokal sekalian saya jawab pertanyaan pak hermawan ya uh, apa brother saya dari tenggala itu open lokal ya caranya ini menggunakan template jadi nggak perlu mengatur lagi karena sudah saya atur di situ open lokal kemudian bapak cari hasil unduhan template tadi tuh ah, kan ada di sini nih nih pembatik 2021 level 3 nih ya klik aja klik kemudian open Nah akan terbuka nanti Pak seperti ini Loh, kan muncul pertanyaannya Bu Koliva oke enggak masalah kalau saya sih eh, enggak fair juga ya kalau harus berbeda dari ini silahkan dimodifikasi Bu Koliva dalam artian mungkin diganti nih ya Bu ya diganti nih Bu Koliva diganti dengan mungkin gambar apa bisa ya klik kanan nah ini ya klik kanan mohon maaf ya kemudian entar. klik kanan lalu replace ganti karakter yang lain Nah, bisa, atau karakter sendiri boleh. Silakan, Bapak Ibu, misalkan karakter di sini, tapi yang harus PNG atau ini karakter kartun nih, nah, diklik aja. Open, nah ini boleh, Bapak Ibu. Jadi, kan sudah beda ini ya, modifikasi ini lah, sudah beda. Boleh, Bapak Ibu di sini boleh. Terus, kemudian nanti insert background, mau diganti backgroundnya ini, bisa. Caranya apa ini ya, diklik kanan. Lalu di sini insert background. Insert background, lalu pilih nanti. Mau pakai yang mana? Misalkan ini, thread background ini. Nah, kan berubah. Sudah, berarti media Bapak-Ibu sudah tidak sama dengan template. Seperti itu. Ya, Bu Kalifa dengan Pak Hermawan. Jadi, silakan. Silakan dimodifikasi. Kami menudahkannya seperti itu. Kemudian caranya untuk HTML5. Silakan nanti diklik ini pojok kiri atas ada smart ya ada smart di sini kemudian nanti output nah, outputnya di sini jebret output lalu kemudian pilih yang ini html5 di sini nah, jebret kemudian html foldernya dipilih nih ya jangan pilih yang ini pilih yang html folder nih nah, lalu di sini ada submit Kemudian nanti Bapak Ibu pilih mau diletakkan di mana nih? Nah, misalkan saya punya folder sendiri nih ya, namanya Vicon Pembatik, saya klik di sini. Kemudian ini saya select foldernya ya, jadi saya pilih folder ini nih, jepret. Nah kemudian itu biarkan saja dia berproses seperti ini, nah itu. Nah, tuh kemudian biarkan dia berproses ya Pak Hermawan Bapak Ibu yang lain ini berproses tuh lah ketika sudah nanti di sini lah untuk SAC ketika dia file HTML5 ini ada kelemahannya dibanding artikulat storyline Bapak Ibu kalau artikulat storyline dia bisa langsung diklik Ya, tapi kalau artik, eh mohon maaf, tapi kalau SAC ini harus kita butuh lagi yang namanya bantuan, ya bantuan lagi yang namanya adalah drive to web seperti itu. Caranya bagaimana? Boleh ya Pak Yansen ya, ada dua menit ya. Oke, saya langsung uh, tunjukkan caranya di sini. Jadi klik saja uh, ini di sini, klik drive to web bapak ibu, drive to web uh, ini ya. Diklik klik saja Drive to Web di sini kemudian pilih ini ya drv.tw jadi artinya Drive to Web seperti itu kemudian pilih yang ini ya host on Google Drive oke okay. nah, kemudian di sini panjenengan pilih mau pakai email yang mana ini misalkan akun belajar nih ya oke okay, akun belajar saya buka dulu akun belajar saya nih. Saya masukkan ke drive. Jadi, intinya file hasil ekspor tadi Bapak Ibu masukkan ke drive. Nah, saya pakai akun belajar ya. Nah, ini masih ada satu menit cukup insya Allah. Kemudian, di sini. Uh, sudah ini ya. Saya buka drive-nya. Uh, saya buka drive-nya. Oke, okay, kemudian. Saya upload Bapak Ibu upload semua satu folder caranya bagaimana? Nah seperti ini kemudian ini saya klik plus kemudian saya pilih folder upload folder nah, ini ya upload folder lalu kita cari tadi hasilnya le hasilnya di sini kan ya ini hasilnya ini ya hasilnya di sini ini ya saya upload ini semua ini Loh, kan saya klik upload ini ya klik upload cepet nah, biarkan dia mengupload klik upload nah sampai seperti ini bapak ibu ya biarkan nanti dia apa namanya mengupload semua lah ketika sudah nanti bapak ibu kembali ke ini tadi ke mana nih lah ke drive to webnya ini pilih yang akun belajar tadi nih Klik akun belajar, terus seperti itu. Biarkan dia ini, apa namanya, mengakses, izinkan. dipastikan dipastikan nanti sudah masuk ke drive seperti itu ya. Ini kan masih apa proses nih, kayaknya nih, masih 34 separuh ini. Nah, ini biar dia mencari nanti, bapak ibu. Dia mencari, ada nggak file HTML di sini seperti itu biar dia cari dulu lah ini contohnya ini saya kan pernah masukkan apa namanya game saya di sini namanya kan di sini ini cerdas berkarakter si smart ini. ini bapak ibu kopi aja klik aja di sini ya klik cepet lah jadi ini file ini yang diminta file html5 nya di sini loh jadi ini yang bisa Bapak Ibu karena memang mohon maaf SAC ini tidak bisa kita lihat langsung secara offline. Bisa tapi harus beberapa cara namanya pakai synchronous View gitu. Tapi ini cara yang paling mudah di sini Bapak Ibu ya. Lah ini sudah berdasarkan apa? Sudah online. Ini nanti Bapak Ibu copy. Nah, ini adalah file apa? File HTML5-nya di sini. Seperti itu yang dibutuhkan dalam penugasan level 3. Itu Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah jelas ya Pak Irmawan Bapak Ibu yang lain ya jadi inilah ini Bapak Ibu copy ya diklik ya diklik kanan lalu disalin Sudah selesai Bapak Ibu Bapak Ibu mau masukkan ke mana sumber belajar juga bisa seperti itu ya hmm. oke saya kembalikan ke Pak Yan terima kasih Pak Yan baik terima kasih Pak Rahmat kita sampai jam berapa Pak Rahmat silahkan uh, silakan Pak Yan, saya lost. Ya, mungkin cukup kali Mas Yan satu. Yep. <laughs> Oke, okay, once ya. more saya ya. Saya sudah mau mencoba agak semua aku udah mulai meledak palanya nih Pak. Parah. Ya, rumus-rumus ya, aja Pak. Keluar ya. dari kepala saya nih. Keluar <laughs> <laughs> semua <laughs> Tapi nanti ada rekamannya Bapak Ibu ya, jangan takut ya, rekamannya. Nanti akan dikirim ke gelombang kelas apa, Grup gelombangnya masing-masing ya. Saya di gelombang 2, cara Mas di gelombang berapa? Gelombang satu, Pak. Ya. ya, nanti saya kirim ke Rahmat. Gelombang nah, dua, nanti saya kirim juga di grup. telegramnya, link apa, rekamannya luar biasa. Ini dua narasumber hebat kita, ya Pak Rahmat. Silahkan, saya bebaskan untuk yang terakhir. Pilih siapa yang akan bertanya. Bye untuk Pak Yan aja deh yang pilih deh saya saya pasrah aja <laughs> ya Om Koben silakan Aduh, bingung ini ya Bapak Ibu kayak kalau urut urutan kita panggil dulu nih Bu Elia Prastiti Wulandari ya silahkan Bu silakan Elia. Bu Elia masih minimal tidak, tiba, tiba, tiba. Hai, Silakan, Bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Uh, izin bertanya, ini begini, jadi kalau yang tadi saya simak dari awal sampai akhir ini tadi, semuanya yang dibahas kan tentang SAC atau Articulate. Gitu. Nah, kebetulan di laptop saya entah kenapa, ini saya download dari awal selalu gangguan, selalu trouble untuk dua aplikasi ini. Untuk SAC sudah bisa, cuma saya belum mencoba karena akhirnya saya mencoba menggunakan PowerPoint, PowerPoint yang kemudian saya konekkan dengan iSpring. Nah, sekarang pertanyaan saya ini perbedaannya ada di mana dengan dua aplikasi tadi, gitu. Kemudian untuk setelah jadi file seperti tadi, apakah juga harus diupload ke Drive? Seperti yang tadi di SAC tadi, ya Pak, ya. Kemudian, pertanyaan berikutnya uh, untuk dalam penggunaan uh, pembuatan media MPI tadi, apakah profil rumah belajar juga harus ditampilkan? Begitu, terima kasih. Silakan, Cak Rahmat atau Om Irfan? fokus sama Pak Irfan. Maaf Pak Irfan lagi keluar. Bikin gagal fokus. Baik, terima kasih eh, Pak Yansen Pak Irfan namun izin eh, Bu Elia. Jadi memang tidak terbatas hanya untuk SAC ataupun Articulate Storyline Jadi silakan kalau mau pakai PPT di dengan dengan iSpring juga bisa. Karena memang hasilnya nanti HTML5 Ibu Elia, namun bedanya berdasarkan pengalaman ketika kita membuat media interaktif menggunakan iSpring itu biasanya tidak semua terakomodasi, Bu. karena kan PPT eksensinya kita bawa ke HTML5, terkadang ada beberapa navigasi yang tidak ikut seperti itu, karena memang dia e, ibaratnya sebagai presentation powerpoint, jadi untuk untuk presentasi, ibu jadi memang bu, ibaratnya apa ya? Eh, ruh atau gorizahnya itu. Wah, kita bermain goriza, jadi gorizahnya itu memang. Bukan sebagai pembuat multimedia interaktif, jadi memang bisa difahami ada beberapa yang miss. Itu berdasarkan pengalaman Bu Elia. Berbeda dengan Articulate, SAC, Adobe Animate, kemudian Android Studio, seperti itu Bu Elia. Namun ketika Bu Elia sudah apa namanya nyaman ya, namanya nyaman itu kan kita nggak bisa memaksakan ya Bu ya. Kan biasanya kan cinta itu kan datang dari kenyamanan Bapak Ibu ya. Nah jadi itu apa namanya kalau kita sudah nyaman dengan satu media kita apa uh, saja di situ nggak masalah Bu Elia. Yang penting jangan terlalu banyak uh, apa namanya navigasi-navigasi yang terlalu sulit seperti itu mungkin tipsnya Bu Elia. Terima kasih Pak. Yance. Terima kasih. Yeah. Asik, mantap kalau dicinta itu akan nyaman ya. Itu catatannya. Di bold underscore. Kita, yang profilnya tadi dan, Pak. Profilnya rumah belajar. Apakah harus ditampilkan? Uh, kalau profilnya mungkin kalau bagi saya sunah muakat Bu ya. Karena oh, gitu. kan iya, kan nggak ada salahnya bu ya bisa dimasukkan ya. seperti itu ya sunnah ya. yang diwajibkan ya. karena ya. Uh, ini sebagai untuk mendorong nilai plus lah dari kami ya bu ya seperti ya. itu ya. bu Ya. Terima kasih. Sama-sama bu Elia. Ya. sudah Oke sudah jam 15.37 ada lagi Mas Kobin? Ya mungkin uh, kita tutup closing statement dari Carahmat dulu. kali ya silakan Carahmat. Terima kasih Pak Yan, Pak Irvana. Saya satu kalimat aja, Pak Irvana, Pak Yan. Software terbaik adalah software yang kita kuasai, Bapak Ibu. Tidak perlu kita ingin menguasai semua software yang ada. Ciptakan kenyamanan karena cinta itu hadir dari kenyamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam luar biasa. Ya Om Selamat Cakep banget Bapak Ibu yang masih hadir di sini semangat suaranya mana ini suaranya semangat semangat nah. semangat 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 terima gitu, kasih. Semangat, semangat. 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 Ya. semangat. 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 Ya, semangat. 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 Ya. Semangat, semangat. Semangat. Tebing, semangat. 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 <tuk> semangat. <tuk> Iya. <laughs> Optimis. Bapak Ibu tenang saja ya. Jangan khawatir ya. Ini kan baru permulaan ya Bapak Ibu ya. Tadi cara amat udah sempat tuh ya me-unboxing gitu ya. Ada rekaman cara juga YouTube-nya Bapak Ibu ya. Jangan takut. Nanti kita lihat kita ke TKP ya. Kita ke TKP di YouTube. Rekaman ini pun juga ada. Nanti kita akan lihat lagi di rekamannya. Makanya yang terpenting sekarang Bapak Ibu itu tadi nyaman Gak usah khawatir. Sekarang yang terpenting itu imunitas. Ya, jangan stres-stres. Dinikmati prosesnya. Ya, tiba-tiba udah level 3. Pas level satu nggak berasa ya, lulus pak enggak gitu. Ini udah level 3. Jadi dinikmati aja prosesnya. Ya, itu teman-temannya nih udah pada kenal belum semua ini di sini nih. Udah pada Hello. kenal semua belum? Belum. Belum. Belum.

<laughs> nah Bapak Ibu kenalan dulu ya rezeki kita mungkin nanti dari teman kita yang di sebelah kita tuh, di sebelah kanan zoom kita tuh rezekinya dari situ mungkin atau yang di bawah kita, atau yang di atas kita nanti ya Bapak Ibu jadi hmm. level 3 itu jangan fokus di misalnya nih pelatihannya juga tapi manusianya kapan tadi huh? yang paling canggih kan orangnya katanya Usama, ya. Tahu, pirang, nah, tahu, manusianya senang, dulu, ya manusianya <laughs> harus dikenalin dulu ya manusianya <laughs> harus dikenalin dulu nah jadi Bapak Ibu kalau belajar sendiri sulit, belajar rame-rame. Ya, belajar rame-rame, ajak teman-teman yang satu udah selesai. Jangan pelit-pelit ilmunya, ya, dibagi juga di teman-teman yang lain ya. Nah, oke okay, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan sampai Bapak Ibu ya, tidak menikmati prosesnya, ya. Dinikmatin prosesnya ya. Saling kenalan, saling kenalan, kerja bareng, kelompok bareng gitu ya. Kalau peer coaching Pak gitu, ya, pir Uh, teaching Umar. pasti Umar. lebih enak. Okay. Itu saja dulu Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu. Tetap ya, uh, semangat, dirikmat, selamat. Saya mengucapkan sekali lagi selamat, sudah masuk ke level 3. You are the best, you are the champion. Nah, the next, kita selamat. rumah belajar 2021. Selamat Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ivan. Terima kasih Pak Ivan. Terima kasih Pak Rahman. Terima kasih ya. untuk semua bapak, bapak, bapak Ibu tim. Ya, terima kasih, terima kasih. semuanya. Semoga sehat semua. Terima kasih Bapak, 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 bapak Ibu. Alhamdulillah Bapak Ibu sekarang sudah sampai di level 3. Ingat, level 3. Jangan, Jangan, ada, yang kelanjar, ya. pak. Jangan level ada yang mundur. Ya, ada yang mundur ya.